Silakan Bu Esti. Ya, Bu Esti bisa di-unmute dulu karena saya sistem meng-unmute. Ya, saya unmute-kan. Oh, enggak bisa, harus Bu Esti sendiri yang Iya, unmute. Bu Esti sendiri yang unmute. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Salam Pancasila, walaupun ada peserta juga dari luar negeri. Perkenalkan, nama saya Esti Susanti. Di dalam tema Koran Sinpo Disayang Lalu Ditendang, saya menjadi moderator dengan pembicara Ravandoli, dan penanggapnya adalah Yunantio Adi. S-nya apa ini? Nah, ini adalah satu diskusi yang sangat menarik. Sepintas tadi saya baca tulisan dari Ravandu, dan ternyata Sinpo itu mencerminkan dinamika sosial, politik, budaya pada masa itu. Dan yang menarik, pada umumnya kita hanya mengerti bahwa Sinpo ini terkait dengan syair Indonesia Raya dari W.R. Supratman itu ditulis. Tapi ternyata Sinpo itu mengungkapkan banyak hal tentang dinamika yang begitu kompleks dari ragam situasi Indonesia pada waktu itu, atau Nusantara pada waktu itu. Nah, pembicaranya adalah seorang ahli, jadi ini pertemuan ilmiah yang menambah pemahaman kita pada dinamika politik yang ada. Ravandu lahir di Jakarta. Ia menempuh pendidikan S1-nya di jurusan sejarah UGM dan melanjutkan S2-nya di jurusan Colonial and Global History di Leiden University. Saat ini ia mengambil kandidat doktor di Universitas Sejarah di Australia. Disertasinya mengulas tentang sejarah koran Sinpo dan meneropong pergerakan politik orang Tionghoa di Indonesia dari kacamata koran tersebut. Ia juga memiliki ketertarikan terhadap sejarah kesehatan dan saat ini tengah menyelesaikan buku ketiganya tentang sejarah pandemi flu Spanyol 1918 di Hindia Belanda, yang rencananya akan diterbitkan Kompas dalam waktu dekat. Nah, penanggapnya adalah Mas Yunantio, yang CV-nya begitu banyak, tapi saya ringkas bahwa ia adalah seorang... ia adalah seorang aktivis HAM, terutama 6566, dan seorang advokat litigasi ya, karena latar belakangnya adalah hukum dan menjadi sejarah, tertarik pada isu sejarah dan heritage. Nah, tentang pengaturan waktunya, ini apa Mas atau apa Ravandu, 30 menit, Mas Yunantio 20 menit, kemudian tanya jawab 50 menit dibagi menjadi dua babak dengan tiap babak tiga penanya dan yang kedua tiga penanya, jadi dipilih 6 penanya. Ketentuannya adalah penanya diberi waktu kurang lebih 3 menit terarah pada ditujukan pada pembicara atau penanggap dan fokus pada topik. Jadi tidak ada sharing. Mekanisme tanya jawab di mute dan pertanyaan kalau mau angkat tangan. Nanti
pertanyaan akan dibacakan oleh di sini istilahnya asisten moderator. Informasinya begitu penting karena Ravando bisa mengungkapkan sinpo dengan kronologis dan urut dan akan memberikan gambaran kita tentang politik orang Tionghoa yang ternyata di situ nampak bukan seorang pengecut tapi berani menyuarakan posisi posisinya sebagai Tionghoa di dalam media dan sekaligus membangun satu solidaritas pada yang waktu itu disebut Bumi Putra untuk melawan kolonial. Saya kira ini angle yang sangat menarik. Karena itu waktu saya serahkan pada Mas Ravando Lee untuk presentasi. Silakan 35 menit. Terima kasih banyak Bu Esti untuk kesempatannya dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung, rekan-rekan panitia. Mungkin saya akan coba share screen dulu. Kelihatan semuanya untuk ininya, screen-nya? Oke. Ya, kelihatan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras untuk menggodok ini, mengizinkan saya untuk terlibat di dalamnya. Terima kasih juga telah mengingatkan saya untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali mengulik dan menelusuri sinpo yang sebenarnya memang merupakan riset jangka panjang saya. Namun selama beberapa tahun belakangan, memang riset saya lebih condong mengulas mengenai sejarah kesehatan, sekalipun masih tetap menggunakan sinpo sebagai sumber untuk rujukan penelitian. Dan dua buku saya pun bercerita mengenai sejarah Rumah Sakit Mati Nirmala di Malang dan juga biografi Dr. Un. Dan dalam waktu dekat, semoga saja akan terbit buku terbaru saya mengenai sejarah pandemi flu Spanyol 1918-19 di Hindia Belanda. Dan secara khusus saya berterima kasih kepada Mas Didi yang telah menjembatani saya untuk masuk ke dalam kajian mengenai sejarah kesehatan ini yang ternyata semakin ditelusuri lebih dalam, semakin menarik gitu. Dan oleh karenanya, saya tidak berpikir dua kali ketika diminta oleh Mbak Evi untuk berbicara mengenai sinpo untuk kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga saya aturkan kepada Mas Winantio yang telah berkenan untuk menjadi penanggap untuk diskusi minggu ini. Mengapa sinpo? Sebenarnya persinggungan awal saya dengan sinpo terjadi ketika saya masih duduk di bangku S1, di mana saya kerap menggunakan sinpo sebagai sumber penelitian dan skripsi saya. Sinpo ini bisa dikatakan sebagai koran Tionghoa yang terbesar di masanya, dengan oplah yang tergolong tinggi dan pembaca yang tersebar baik di dalam maupun luar negeri. Dan para penggerak sinpo ini terlibat aktif di dalam perpolitikan di Hindia Belanda, yang kemudian dikenal dengan nama Indonesia. Dan dalam bincang santai saya dengan Bung Nalohanda, yaitu sejarawan dan arsiparis yang bertahun-tahun menggeluti kajian mengenai Tionghoa, beliau sempat menantang saya untuk menelusuri lebih jauh mengenai koran sinpo ini. Jadi ketimbang menggunakan sinpo hanya sebagai sumber penelitian, beliau mengusulkan kenapa saya tidak menjadikan sinpo sebagai subjek penelitian. Jadilah saya meneliti tentang sejarah sinpo sebagai disertasi saya di Melbourne Uni, terjebak dalam kebingungan dan penderitaan mengingat rentang waktunya sangat panjang sekali, yaitu hampir lebih dari 50 tahun. Dan di samping itu, banyaknya terbitan sinpo pun menjadi tantangan tersendiri bagi saya dalam menyeleksi pemberitaan manakah yang kira-kira relevan untuk riset saya. Nah, kemunculan sinpo ini dan juga berbagai media peranakan Tionghoa lainnya di Hindia Belanda sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari spirit nasionalisme yang tengah menjalar di Tiongkok. Jadi pecahnya pertempuran Chonghuan pada 1894 yang kemudian disusul dengan kekalahan Tiongkok atas Jepang dalam Sino-Japanese War pada 1895, kemudian mendorong orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda untuk mengikuti perkembangan terbaru di tanah leluhur mereka. Nah, para penduduk Tionghoa ini kemudian mulai melirik media sebagai sarana yang efektif dalam menyerukan aspirasi politik mereka di tengah diskriminasi yang terus menghimpit mereka. Donald Wilmot, salah seorang peneliti kenamaan, berpendapat bahwa kebangkitan nasionalisme Tionghoa di India setidaknya dipicu oleh dua faktor utama.
Yang pertama itu kekecewaan terhadap tekanan dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan yang kedua adalah pengaruh dari kaum modernis dan kaum nasionalis di Tiongkok. Nah, khusus untuk poin yang kedua, sekalipun para kaum modernis ini memiliki pemikiran dan konsepsi yang berbeda mengenai bagaimana Tiongkok harus dibawa untuk kedepannya, tetapi masing-masing dari mereka sepakat bahwa kaum Tionghoa perantauan merupakan komponen penting yang akan membawa dampak signifikan bagi perkembangan Tiongkok. Dan menjelang akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda di Hindia pun mengambil kebijakan untuk menghapus konsesi monopoli opium dan rumah gade yang sebelumnya dipegang oleh orang-orang Tionghoa. Dan kedua sektor ini merupakan sumber penghasilan yang sangat profitable bagi para pebisnis Tionghoa pada saat itu selama puluhan tahun. Dan di samping itu, Belanda juga menerapkan berbagai proyek pembangunan dengan tujuan mengembangkan ekonomi bumi putra, tetapi dengan sengaja tidak melibatkan orang-orang Tionghoa di dalamnya. Dan kekecewaan ini semakin mendalam ketika pemerintah kolonial memberikan Jepang posisi setara dengan orang Eropa pada 1899. Dan serangkaian diskriminasi tersebut memaksa orang-orang Tionghoa untuk mencoba peruntungan mereka di sektor usaha lainnya, termasuk juga bisnis surat kabar yang saat itu dianggap cukup prospektif. Nah, tonggak kebangkitan nasionalisme orang-orang Tionghoa di India semakin menguat seiring dengan berdirinya Chunghwa Wekwan pada 17 Maret 1900 di Batavia. Dan salah satu tujuan utama dari THHK adalah mendirikan sekolah-sekolah Tionghoa atau Tionghoa Haktong yang berdasarkan kurikulum modern dengan pengajaran yang progresif. Hingga tahun 1911, terdapat sekitar 93 sekolah Tionghoa di Hindia Belanda yang dirintis oleh THHK. Dan kemunculan THHK ini kemudian menjadi stimulus bagi lahirnya berbagai organisasi Tionghoa peranakan lainnya, seperti misalkan Xianghui dan juga Suposia. Dan gerakan yang dilakukan oleh THHK ini ternyata mampu menarik perhatian pemerintah Tiongkok yang menganggap sekolah-sekolah THHK ini berperan penting dalam mempererat hubungan antara kaum Tionghoa perantauan dengan negeri leluhur mereka. Dan gerakan THHK ini juga menarik perhatian Kang Yiwei, seorang cendekiawan dan juga reformis kenamaan Tiongkok. Dan selama 2 bulan, ia mengunjungi beberapa sekolah THHK yang ada di Jawa pada 1903. Dan dalam setiap ceramahnya, ia menekankan tentang pentingnya persatuan dan harmoni di kalangan orang Tionghoa. Dari tahun 1905, pemerintah Tiongkok juga memulai kampanyenya guna memenangkan hati para Tionghoa perantauan di Asia Tenggara. Mereka mengirimkan beberapa utusan ke Pulau Jawa. Dan utusan pertama dikirim pada 1906 di bawah pimpinan Lau Shoki, seorang pejabat dari Kementerian Pendidikan Tiongkok. Tujuan pengiriman tersebut adalah untuk melakukan standarisasi dan supervisi pendidikan Tionghoa di Hindia Belanda. Beberapa bulan kemudian, utusan ini kembali dikirim dari Tiongkok di bawah pimpinan Wang Fong Chiang juga untuk tujuan yang sama. Kemunculan THHK ini juga kemudian mendorong lahirnya berbagai surat kabar yang menjadi corong dari pergerakan Tionghoa di Hindia Belanda. Sekalipun wartawan peranakan sudah mulai bermunculan di akhir 1880 dan juga 1890-an, namun perkembangan tersebut mulai mencapai puncaknya di awal tahun 1900. Surat kabar Tionghoa peranakan pertama diduga diterbitkan pertama kali di Sukabumi pada 11 Mei 1901 dengan nama Lipo. Orang-orang Tionghoa mulai menyadari pentingnya surat kabar sebagai corong untuk menyalurkan aspirasi dan ambisi mereka. Pada awalnya, sebagian besar dari koran-koran peranakan ini hanya berkutat pada isu-isu mengenai kebudayaan Tionghoa. Namun ketika memasuki awal abad ke-20, koran-koran peranakan ini mulai berkembang sebagai media untuk diskusi dan berdebat, terutama terkait dengan nasib orang-orang Tionghoa di Hindia. Dan Sinpo memainkan peranan penting di dalam perkembangan koran-koran tersebut dan muncul sebagai koran peranakan terbesar dengan visi politik yang sangat kuat. Nah, Sinpo diterbitkan pertama kali pada 1 Oktober 1910 di Batavia dengan konsep awal mingguan. 2 orang pendiri utamanya adalah Lau Gioklan dan juga Yosin Gi. Lau Gioklan ini sebelumnya bekerja untuk media perniagaan yang kemudian nanti akan menjadi musuh besar dari Sinpo. Jadi ketika Sinpo didirikan, Lau Gioklan masih bekerja sebagai redaktur dari media perniagaan tersebut. Jadi keduanya merupakan alumni dari THHK Batavia yang merasa bahwa media peranakan saat itu tidak mampu berbuat banyak dalam merepresentasikan aspirasi orang-orang Tionghoa. Nah, Sinpo mungkin menjadi koran peranakan satu-satunya yang mampu terbit selama lebih dari 50 tahun. Tidak ada koran peranakan lain yang mampu menyamai Sinpo dalam hal jumlah oplah, durasi hidup, dan sirkulasinya yang mampu menjangkau daerah-daerah pelosok. Nah,
Edisi pertama Sinpos cukup sukses menarik perhatian para pembacanya. Mereka menguji inisiatif dari Sinpo yang menerjemahkan salah satu bagian kecil dari buku Henry Borel, seorang sinolog, berjudul Head Dacht in Head Austen atau Twilight in the East. Sinpo juga menerjemahkan kisah Samkok atau sejarah tiga kerajaan dari bahasa Mandarin ke Melayu melalui seorang penerjemahnya yang bernama Li In Eng, karena Sinpo percaya bahwa strategi ini akan menarik lebih banyak pembaca. Dan strategi lain adalah dengan mengadakan badean atau semacam kuis berhadiah yang di mana pembacanya diharuskan untuk menyelesaikan teka-teki, kuis matematika, dan lain sebagainya. Dan hadiah yang ditawarkan pun sangat prestisius, yaitu sebuah jam kronometer Saima yang dilapisi emas 14 karat. Sinpo juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para pembaca yang ingin berkontribusi atau mengirimkan tulisannya ke Sinpo. Hal itu tampak dari salah satu kolom Sinpo yang berbunyi, pada redaktur dari ini surat kabar mingguan, orang boleh kirim karangan-karangan yang tertulis dengan huruf Tionghoa dan huruf Latin, bahasa Holanda dan juga Inggris, yang oleh anggota-anggota redaksi nanti akan disalin ke dalam bahasa Melayu rendah dan dimuat dalam Wakeblad ini apabila dirasa ada faedahnya. Dan dua bulan setelah penerbitan, Sinpo kebanjiran artikel dan surat pembaca sehingga memaksa editor Sinpo untuk menangguhkan beberapa artikel karena keterbatasan halaman. Penerbitan Sinpo ini jelas membawa angin segar dalam dunia pers di Hindia Belanda yang sebelumnya sangat didominasi oleh koran Belanda dan juga koran Tionghoa yang disetir oleh elit-elit tertentu. Nah, Sinpo kerap mengkritisi kelompok elit Tionghoa yang dianggap tidak mampu berbuat banyak untuk menghentikan kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa, dan Sinpo bahkan menuduh mereka turut andil dalam menggencet bangsa mereka sendiri. Dan dalam hal ini, Sinpo menjadi kendaraan bagi kaum Tionghoa yang selama ini tidak memiliki merupakan generasi mereka. Jadi ketimbang hanya sekedar mengumpulkan dan mendistribusikan informasi, Sinpo berupaya untuk membangkitkan spirit, kesadaran, dan imajinasi kaum Tionghoa tentang Tiongkok dengan jalan mengemas artikel tentang isu-isu tersebut melalui sudut pandang yang berbeda-beda atau sudut pandang tertentu. Dan ketika meletusnya revolusi Sinhai pada 1911 di Tiongkok, Sinpo mulai secara gamblang menunjukkan sikap politiknya. Surat kabar ini bisa dibilang menjadi satu-satunya media di Hindia Belanda di mana kaum Tionghoa perantauan bisa menyatakan simpatinya terhadap gerakan kaum nasionalis di Tiongkok yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Dan Sinpo bahkan kemudian dikenal sebagai corong dari kaum nasionalis Tionghoa di Hindia. Dan seiring dengan perkembangan pesat Sinpo, manajemen pun menyadari pentingnya untuk memiliki percetakan sendiri guna menekan biaya cetak. Jadi sebelumnya Sinpo dicetak di penerbit Koceng B di daerah pintu besar Glodok, namun kemudian manajemen memutuskan untuk membeli percetakan di sebuah rumah kecil di jalan ASMK nomor 9 di Glodok. Dan penerbitan Sinpo jelas mampu menarik perhatian orang-orang Tionghoa di Hindia. Tidak sedikit yang kemudian mengirimkan surat kepada editor Sinpo yang meminta agar frekuensi penerbitan surat kabar ini diubah dari mingguan menjadi harian. Mereka menganggap bahwa laporan dari Tiongkok sudah menjadi semacam kebutuhan pokok yang harus mereka terus ketahui. Dan karena permintaan yang datang terus-menerus, maka pada 1 April 1912, Sinpo pun resmi berubah menjadi harian. Pada 1912, Sinpo resmi menjadi public company dengan modal sebesar 100.000 gulden. Dan Sinpo berevolusi dari sekedar surat kabar yang sebelumnya menerjemahkan novel-novel Tionghoa menjadi surat kabar yang menyediakan forum diskusi dan perdebatan bagi nasib orang-orang Tionghoa di Hindia. Jadi dengan adanya Sinpo, masyarakat Tionghoa kini tidak lagi harus menggantungkan aspirasinya kepada kaum Tionghoa elit. Mereka bisa langsung menyuarakan atau mengirimkan usulan apapun melalui Sinpo. Jadi melalui berita-berita luar negerinya yang sangat up to date, Sinpo juga menjadi jendela dalam melihat luasnya cakrawala dunia. Jadi tidak mengherankan bila pada tahun 32 pembaca Sinpo sudah tersebar di 322 lokasi di Jawa dan Madura, 77 lokasi di Sumatera, 25 lokasi di Sulawesi, 17 di Borneo, dan 8 lokasi di Papua. Guna menjaga spirit dan idealisme dari kaum Tionghoa peranakan di luar Hindia, Sinpo pun distribusikan ke berbagai negara lain. Ada cukup banyak pelanggan Sinpo dari Straits Settlement, berbagai kota di Tiongkok dan Jepang, dan juga kota-kota besar di Eropa. Pada tanggal 12 Februari 2021, manajemen Sinpo memutuskan untuk
mempublikasikan Sinpo Chinese edisi atau Sinpo edisi Tionghoa agar golongan Tionghoa Totok di Hindia juga bisa mengikuti perkembangan terbaru di negeri mereka. Tujuan lain adalah menciptakan komunikasi dan juga diskusi yang lebih erat lagi antara kaum Totok dan peranakan. Pada awalnya Sinpo Chinese Edition ini sering menerjemahkan artikel dan editorialnya dari harian Sinpo yang berbahasa Melayu. Namun para pembaca mengkritik hal tersebut dan menginginkan agar porsi berita mengenai Tiongkok lebih diperbanyak. Dan menanggapi usulan tersebut, Sinpo kemudian memutuskan untuk mempekerjakan beberapa koresponden lokal di Fujian dan Guangdong. Selain itu, Sinpo juga memperkerjakan beberapa kontributor di Hong Kong, Singapura, dan Shanghai. Dan strategi tersebut ternyata berbuah positif, karena masyarakat Tionghoa di Hindia merasa tidak perlu lagi berlangganan koran-koran Hong Kong dan Singapura, karena seluruh informasi utamanya sudah dimuat di dalam Sinpo Chinese Edition. Dan pada bulan Juli 22, Sinpo berupaya melebarkan sayapnya hingga ke Surabaya dengan menerbitkan Sinpo Osjava Edisi atau Sinpo Edisi Jawa Timur dengan Tan Ping Chat dan Tan Tek Ho sebagai pengolah utamanya. Namun edisi ini hanya bertahan selama 2 tahun karena krisis yang saat itu melanda operasional Sinpo. Edisi ini kemudian diambil alih oleh Lim Bok Siu dan terhitung 1 Juni 1924 berubah menjadi Sinjitpo. Manajemen Sinpo pun menyadari bahwa dengan format harian, maka Sinpo tidak akan dapat memuat artikel-artikel panjang karena keterbatasan space di dalam koran tersebut. Sebagai solusi dari permasalahan ini, maka manajemen memutuskan untuk menerbitkan Sinpo edisi mingguan terhitung mulai 7 April 1923. Mingguan ini dikemas dalam bentuk majalah dan isi berbagai artikel ilmiah yang dipadupadankan dengan beragam foto-foto dan gambar yang menarik. Tercatat Sinpo mingguan ini juga beberapa kali mengeluarkan edisi khusus. Dan seiring dengan terus bertambahnya kaum kelas menengah Tionghoa yang mendapatkan pendidikan Belanda, maka Sinpo juga menyadari pentingnya untuk mengeluarkan terbitan baru dalam bahasa Belanda. Maka pada bulan Januari 27, manajemen Sinpo memutuskan untuk mengeluarkan The Chinese Review yang diterbitkan 4 bulan sekali dan ditulis dalam bahasa Belanda. Selain itu, terobosan penting yang dibuat oleh manajemen Sinpo adalah dengan menerbitkan Binseng pada bulan Januari 22 yang dikemas dalam format harian dengan kualitas yang mungkin lebih rendah tetapi dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu setengah harga dari Sinpo. Mungkin kalau sekarang saya membayangkannya seperti Kompas dan Tribun, seperti itu. Jadi target pasar dari penerbitan Binseng ini adalah kaum menengah ke bawah, supaya mereka dapat terus mengikuti perkembangan mutakhir di Tiongkok dan Hindia Belanda. Namun ternyata publikasi Binseng ini tidak mampu bertahan lama, sekalipun mungkin harga Sinpo yang reguler lebih mahal, tetapi masyarakat ternyata lebih memilih Sinpo karena kualitasnya yang mungkin jauh lebih baik. Dan pada tahun 36, Sinpo juga mengeluarkan Kung Yen sebagai koran bumper bila Sinpo sewaktu-waktu dihentikan penerbitannya oleh pemerintah Belanda. Hal ini tentu tidak lepas dari berbagai macam kritik Sinpo yang terus-menerus dilakukan terhadap pemerintah kolonial. Sinpo juga beberapa kali terkena delik pers yang kemudian membuat penerbitannya terganggu. Dan Kung Yen ini mampu bertahan selama beberapa tahun sampai kemudian datangnya Jepang pada tahun 1942. Dan peranan Sinpo dalam memajukan literasi di Hindia pun juga perlu digarisbawahi, karena melalui percetakannya, Sinpo mempublikasikan berbagai buku dan novel yang ditulis dalam bahasa Melayu rendah. Di samping itu juga, Sinpo mempublikasikan berbagai buku dalam bahasa Mandarin yang ditujukan terutama bagi golongan Tionghoa Totok di Hindia yang memang kesulitan berbahasa Melayu. Jadi mayoritas buku tersebut berisi informasi mengenai permasalahan hukum dan juga status dari orang Tionghoa di Hindia Belanda. Dan ketika mayoritas surat kabar di India masih menggunakan mesin cetak manual, pada tahun 27 Sinpo sudah menggunakan mesin linotype yang mampu mencetak 5.000 hingga 6.000 kertas per jam. Dan pada tahun 28, Sinpo sudah menggunakan mesin cetak otomatis untuk seluruh edisinya, yang menjadikan Sinpo sebagai koran non-Belanda pertama di India yang melakukannya. Namun karena sikap politik Sinpo yang kerap mengkritik pemerintah Belanda, surat kabar ini kerap bermasalah dan beberapa kali sempat diboikot. Pemerintah kolonial jelas tidak senang dengan mayoritas artikel Sinpo yang kerap menyudutkan pemerintah kolonial, dan sebagai peringatan, pemerintah menolak memasang iklan di Sinpo yang membuat para pembaca Sinpo kerap tidak mengetahui pengumuman-pengumuman resmi pemerintah. 5 perusahaan besar Belanda
yaitu Lindetv Stockfish, Rotterdam Internatio, Borsumei Maskepei, Geo Wehri, dan Jacobson Vandenberg juga menerapkan hal yang sama, yang tentu menghambat kegiatan operasional dari Simpo. Jadi bila koran Belanda pada umumnya mampu meraup keuntungan hingga 60% hanya dari iklan, maka Simpo hanya mendapatkan sekitar 40% saja. Namun manajemen Simpo seolah tidak bergeming dengan hantaman tersebut dan terus menciptakan berbagai kontroversi yang membuat pihak Belanda seperti kebakaran jenggot. Jadi meskipun sejak awal kemunculannya Simpo sudah menaruh simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, namun hingga tahun 24 kelompok Bumi Putra dan Tionghoa ini seperti berjalan sendiri-sendiri dalam perjuangannya. Dari awal kemunculannya Simpo sudah menyoroti perlakuan diskriminatif yang kerap diterima oleh bangsa Bumi Putra. Menurut Simpo sudah sepatutnya kalau kaum Bumi Putra memerintah di atas tanahnya sendiri. Konsep pan-asianisme juga terus diperkenalkan, digelorakan oleh Simpo dalam berbagai artikelnya. Dan di samping itu, Simpo juga kerap memuji apa yang dilakukan oleh para pimpinan Bumi Putra untuk kemajuan bangsanya. Salah satunya ujian terhadap Mas Marco Kartodikromo. Dan namun tidak jarang juga mereka kerap terlibat dalam berbagai polemik. Akan tetapi mereka jelas satu visi mengenai konsep bahwa golongan Bumi Putra itu berhak untuk mendapatkan pemerintahannya sendiri. Dan Simpo bahkan mempublikasikan kisah Saija dan Adinda di dalam edisi mingguannya, yang merupakan tokoh utama dalam novel Max Havelaar karangan Multatuli, yang isinya menggambarkan kesewenang-wenangan kolonialisme Belanda. Namun situasi tersebut mulai berubah sejak 12 Maret 25, seiring dengan kematian Sun Yat-sen, yang kemudian diperingati di Hindia Belanda dan berbagai tempat dengan nama Cui Tu Hui, yang dilakukan di berbagai daerah di Jawa, Sumatera, dan berbagai daerah lainnya. Menariknya, peringatan tersebut juga ternyata menarik perhatian kelompok Bumi Putra yang sebagian besar juga kagum dengan spirit perjuangan dari Dr. Sun Yat-sen. Menurut Simpo, peringatan tersebut menjadi momentum penting yang menyatukan bangsa Tionghoa dan bangsa Bumi Putra. Simpo bahkan mempublikasikan edisi khusus yang diberi nama Cui Tu Hui Number yang mengisahkan mengenai perjalanan hidup Sun Yat-sen dan kontribusinya dalam membangkitkan spirit nasionalisme Tiongkok dan para Tionghoa Perarakan. Nah, Belanda tidak menganggap kematian Sun Yat-sen ini sebagai hari berkabung nasional, sehingga hanya orang Tionghoa dan Bumi Putra saja yang mengibarkan bendera setengah tiang. Namun pemerintah Belanda juga sungkan untuk mengizinkan aksi tersebut, dan di berbagai daerah polisi setempat bahkan merazia rumah-rumah orang Tionghoa yang melakukan hal tersebut dan memaksa mereka untuk menaikkan bendera tersebut secara penuh. Simpo mengkritik keras tindakan tersebut dan membandingkan sikap pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris. Sekalipun Sun Yat-sen adalah musuh politik bagi pemerintah kolonial Inggris, namun ketika ia meninggal, pemerintah Inggris di Hong Kong mengizinkan penduduk untuk menggunakan The Great Hall dari Hong Kong University untuk acara peringatan tersebut. Sementara itu, penduduk Tionghoa di Singapura sukses menghelat peringatan Cui Tu Hui tanpa ada campur tangan Inggris, dan Inggris bahkan menembakkan meriam dari Fort Canning sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap Sun Yat-sen. Sementara itu di Surabaya, sebanyak 300 penduduk Bumi Putra membaur dengan orang-orang Tionghoa untuk perayaan Cui Tu Hui ini. Mereka mengenakan armband berwarna hitam sebagai simbol perkabungan. Di Solo, Raden Mas Breksodiningrat bahkan mengubah sebuah lagu berjudul Sun Yat-sen Cui Tu sebagai bentuk tribut bagi Dr. Sun Yat-sen. Namun di kota-kota lain, para pengurus menghadapi kesulitan untuk mendapatkan izin dari pemerintah lokal. Seperti misalkan pemerintah kota Bandung, walaupun mengizinkan acara tersebut berlangsung, namun tidak boleh ada pidato yang diucapkan. Namun tetap saja acara tersebut mampu menarik sekitar 3.000 orang Tionghoa dan Bumi Putra untuk hadir. Sementara itu di Semarang, pemerintah kota mengizinkan pidato, namun hanya dalam bahasa Mandarin atau Belanda, dan nanti Mas Dinantio akan menguraikan paparan menarik terkait peringatan tersebut yang ternyata di Islam. Menariknya, pemerintah Langsar, Tegal, dan Sibolga melakukan hal sebaliknya. Mereka melarang penggunaan bahasa Melayu selama acara, dan menurut Simpo, pelarangan tersebut ditujukan bagi kaum Bumi Putra agar mereka tidak memahami kronologi dan isi dari pidato yang diucapkan dalam peringatan tersebut. Nah, situasi yang lebih pelik ternyata terjadi di Batavia, di mana pemerintah kota menolak mengeluarkan izin agar acara tersebut dihelat di Koningsplein. Simpo mengkritik penolakan tersebut dan bersikuku bahwa hanya Koningsplein yang mampu menampung ribuan orang
untuk kemudian hadir, kecuali bila pemerintah mengizinkan istana negara untuk digunakan dalam sindirannya Sinpo. Jelas sekali bahwa pemerintah kolonial cemas bila orang-orang Tionghoa di Batavia akan menyisipkan kepentingan politik di dalam acara peringatan tersebut untuk melawan Belanda. Dan polisi Belanda juga mencurigai bahwa kaum Bumi Putra yang akan berpartisipasi dalam acara tersebut akan bergabung dengan orang-orang Tionghoa untuk kemudian menciptakan semacam kerusuhan melawan pemerintah kolonial Belanda. Sempat beredar rumor bahwa sekitar 10.000 orang-orang Bumi Putra bersama 10.000 orang-orang Tionghoa akan menghadiri acara tersebut. Dan Sinpo menolak keras tuduhan tersebut. Harian ini bahkan menantang pemerintah untuk mengerahkan pasukan terbaik mereka dan menyuruh mereka untuk menangkap siapapun yang dianggap mengganggu jalannya upacara tersebut. Dan Sinpo menganggap ketakutan pemerintah kolonial sangatlah tidak berdasar, karena memang ada beberapa kaum Bumi Putra yang berpartisipasi dalam acara tersebut di Medan, Bandung, dan Cirebon. Namun jumlah mereka mungkin sangat sedikit, yaitu sekitar 20 hingga 30 orang saja. Pemerintah pada akhirnya mengizinkan acara tersebut tetap berlangsung, tetapi dihelatnya di Rentang, di Cikini. Mereka mengizinkan pidato, tetapi melarang segala kata-kata yang bersifat politis dan provokatif seperti revolusi sosial misalkan. Panitia acara bahkan harus mengirimkan teks pidato yang akan dibacakan ke polisi setempat sekurang-kurangnya 2 hari sebelum acara, dan otoritas setempat memiliki hak mutlak untuk menyensornya. Beberapa organisasi Bumi Putra yang pada awalnya berniat untuk berpartisipasi di dalam acara tersebut dilarang oleh polisi setempat. Mereka yang nekat hadir pun kemudian diusir. Kepala polisi Belanda yang hadir dalam acara tersebut bahkan menolak untuk berdiri ketika prosesi mengheningkan cipta. Namun terlepas dari seluruh halangan tersebut, acara ini berlangsung cukup lancar dan sukses, dan mampu menarik sekitar 15.000 orang untuk hadir. Dan secara khusus, Sinpo menggarisbawahi kerjasama antara golongan Tionghoa dan Bumi Putra sebelum dan sudah acara tersebut. Sinpo bahkan menganggap kolaborasi tersebut sebagai fenomena yang sangat unik dan langka karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi upaya Belanda dalam menghalang-halangi upacara peringatan tersebut ternyata menjadi bumerang bagi pemerintah kolonial, karena ternyata tindakan tersebut semakin mempererat hubungan antara kaum Tionghoa dan Bumi Putra. Setidaknya ini dari perspektif koran Sinpo. Sinpo menyadari bahwa bangsa Tionghoa sebenarnya memiliki banyak kesamaan dengan golongan Bumi Putra, dan Sinpo menuliskan bahwa sebagai sesama bangsa Asia, maka kedua golongan tersebut harus memandang dari kacamata orang Asia. Sebisa mungkin keduanya harus saling bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan masing-masing. Dan menurut Sinpo, gerakan kaum Bumi Putra untuk merdeka merupakan pergerakan yang patut dan wajar, terutama bila berpegang pada asas keadilan dan kesetaraan. Bangsa Tionghoa pun sepatutnya bersimpati dengan gerakan tersebut. Dan masing-masing golongan merupakan korban dari diskriminasi hukum Belanda, sehingga keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mengenyahkan diskriminasi tersebut. Bangsa Tionghoa dan Bumi Putra adalah kelewat bodoh, katanya Sinpo, kalau misalkan dalam hal ini kedua kelompok ini tidak mau bergerak bersama-sama dan tidak mau bekerja sama. Dan dengan nada sarkastis, Sinpo juga menuturkan bahwa bangsa Belanda sendiri yang begitu ingin menjaga keamanan dan kesentosaan, tentu saja seharusnya senang melihat bahwa Tionghoa semakin hari semakin akur. Dan pada 2 Mei 1925, dalam salah satu rubrik Sinpo yang berjudul Iseng-Iseng Hari Sabtu, mengusulkan penggunaan kata Indonesia atau Hindia guna menggantikan Hindia Belanda. 4 hari berselang, Sedio Tomo, harian berbahasa Jawa di Yogyakarta, menulis sebuah artikel yang isinya mendorong agar Tionghoa menggunakan teknologi Hindia Belanda dan menggantinya dengan Indonesia. Sinpo melakukannya selangkah demi selangkah dengan cara menghilangkan kata Belanda atau Netherlands setelah Hindia. Tindakan tersebut menjadikan Sinpo sebagai koran Tionghoa pertama yang melakukannya. Hingga tanggal 8 Mei 1926, Sinpo Mingguan masih menggunakan terminologi Hindia di dalam editorialnya, tetapi edisi selanjutnya, yaitu 15 Mei 1926, Sinpo Mingguan sudah mulai menggunakan kata Indonesia. Sinpo juga menggunakan terminologi warga Indonesia atau bangsa Indonesia untuk menggantikan terminologi kolonial Irlander. Dan sebaliknya, koran-koran Indonesia juga mulai menggunakan istilah Tionghoa untuk menggantikan Cina dan Tiongkok, untuk menggantikan Cina dan Tiongkok untuk menamakan negaranya. Tindakan tersebut mendorong koran-koran lain untuk menerapkan manuver yang sama, dan istilah-istilah tersebut lambat laun juga diterapkan oleh koran-koran Belanda.
Dan di samping itu, Sinpo juga mengimbau kepada surat-surat kabar Tionghoa peranakan untuk tidak menggunakan kata ketika menyebut profesi residen, asisten residen, dan juga amtenar, karena bagi Sinpo itu merupakan bentuk penghormatan yang berlebihan, yang merupakan bagian dari mental kolonial, dan digunakan tidak pada tempatnya. Kata tuan sejatinya hanya bisa diletakkan di depan nama seseorang, bukan jabatannya. Dan bahkan ada juga surat-surat kabar yang menggunakan istilah kanjeng tuan, yang menurut Sinpo seolah-olah tangan penulisnya itu gemetaran dan tulisannya tidak lancar bila tidak menggunakan istilah tersebut. Dan di koran Belanda sendiri pun tidak pernah ditemukan istilah Den Heer Resident atau Den Heer Assistant Resident. Dan Sinpo berulang kali mengisikan kagumannya terhadap perjuangan para tokoh nasionalis Indonesia, seperti Soekarno dan Hatta, dan Sinpo kerap mempublikasikan editorial mengenai perjuangan mereka, dan terkadang foto mereka juga muncul berdampingan dengan editorial tersebut. Strategi ini menjadi penting untuk memberikan gambaran visual kepada para pembaca mengenai para sosok yang tengah berjuang untuk memerdekakan mereka dari belenggu kolonialisme. Apalagi tidak banyak koran-koran non-Eropa saat itu yang memiliki mesin untuk mencetak foto dengan kualitas mumpuni. Dan Sinpo ternyata memilikinya. Dan Ang Yang Guan, direktur dari Sinpo, menulis dalam memoarnya bahwa ketika Soekarno masih menjadi mahasiswa di Technische Hochschule atau di ITB, ia menjalin hubungan yang sangat erat dengan para petinggi Sinpo seperti Tan Teck Ho, Lim Soo Chan, dan An Bang Ih. Dan Soekarno rutin mengunjungi kantor Sinpo di ASMK untuk berdiskusi dengan para jurnalis Sinpo mengenai masa depan pergerakan Indonesia. Sinpo bahkan turut membantu Soekarno untuk mempublikasikan dan mendistribusikan pamflet-pamflet propagandanya. Dan kekacauan politik belum mereda, Sinpo kembali menciptakan kontroversi dengan mempublikasikan lagu gubahan W.R. Supratman yang berjudul Indonesia, yang kini kita kenal dengan judul Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dari Indonesia. Sinpo mempublikasikannya lengkap dengan lirik dan juga notnya, seperti yang tercantum di dalam slide ini. Dan keputusan tersebut jelas mengejutkan para pembaca Sinpo yang menganggap lagu tersebut seharusnya dipublikasikan terlebih dulu dalam koran Indonesia. Dan ternyata Supratman sempat menawarkan lagu tersebut ke beberapa surat kabar Indonesia, tetapi tidak satu pun surat kabar yang berkenan untuk mempublikasikannya mengingat resikonya yang berat. Selain itu, kedekatan Supratman dengan para editor Sinpo pun menjadi alasan kuat lainnya, karena ia merupakan wartawan lepas Sinpo dan telah bekerja lebih dari 4 tahun untuk Sinpo. Dan seperti yang telah diprediksi, setelah lagu tersebut dipublikasikan, polisi Belanda terus mengawasi dan mencari-cari kesalahan Sinpo. Editornya juga beberapa kali dipanggil untuk diinterogasi. Dan nasib lagu Indonesia ini pun juga ternyata sempat terombang-ambing karena ditolak oleh berbagai perusahaan rekaman yang khawatir dengan bahaya yang akan ditimbulkan dari lagu itu. Setelah sempat ditolak di Odeon dan juga Tio Tek Hong, Supratman kemudian menawarkan ide untuk memperbanyak piringan hitam ini ke Yokim Chan, yaitu pemilik dari Roxy Cinema House dan juga Lido di Tanjung Priok. Karena kebetulan Supratman juga bekerja sebagai pemain biola paruh waktu untuk Yokim Chan di Orkes Populair. Yo menyetujui rencana Supratman dan bahkan menyarankan Supratman untuk memproduksi rekaman yang berbeda, yaitu versi asli yang dinyanyikan oleh Supratman dan juga versi keroncong. Nah, master versi keroncong ini kemudian dikirim ke Inggris untuk diperbanyak, dan Supratman memberikan hak kepada Yo untuk memperbanyak dan menjual lagu tersebut. Namun polisi Belanda segera bertindak dan menyita seluruh rekaman tersebut dan menghancurkan masternya. Namun pada tahun 47, ketika Yo beserta keluarganya mengunjungi Belanda, di salah satu restoran Indonesia di Amsterdam, ia mendengar lagu Indonesia Raya versi keroncong diputar. Jadi singkat cerita, Yo kemudian membeli piringan hitam tersebut sebesar 15 gulden, jadi untuk mendapatkan rekaman yang sebelumnya ia produksi sendiri. Dan mungkin nanti dalam kesempatan yang berbeda, Pak Udaya Halim bisa memaparkan tentang perjalanan dari piringan hitam ini, mengingat beliau sempat mewawancarai Kartika Kertayasa yang merupakan putri tertua Yo sebelum ia meninggal dunia. Dan ketika Jepang masuk, seluruh koran Tionghoa yang rata-rata sangat vokal dalam kritik Jepang di Bredel, tercatat hanya koran Hongpo saja yang diizinkan Jepang untuk beroperasi.
koran ini pun kemudian dilebur di dalam koran Kung Yu Pao setelah pimpinan redaksinya yaitu Oi Tiang Cui dipindahkan Jepang ke bekas kantor Shinpo. Sementara itu, segera setelah Jepang menguasai Batavia, kantor Shinpo pun diambil alih oleh bala tentara Jepang. Para wartawan Shinpo pun tercerai-berai, sebagian melarikan diri ke desa-desa, seperti misalkan Keng Beng yang melarikan diri ke Selabintana, sedangkan sebagiannya lagi ditangkap dan diinternir oleh Jepang di Bukit Duri dan Cimahi. Shinpo pun kemudian digunakan oleh Jepang sebagai koran propaganda dengan nama Shin Shinpo, dan sebenarnya pemilihan nama ini juga tergolong aneh, mengingat Shinpo itu bermakna koran baru. Jadi kalau misalkan menggunakan kata Shin Shinpo itu berarti koran baru-baru. Nama tersebut pun kemudian diubah menjadi Kung Yu Pao yang bermakna koran kemakmuran bersama. Dan koran tersebut menjadi satu-satunya koran peranakan Tionghoa yang diizinkan beroperasi oleh Jepang. Setidaknya sampai Jepang menyerah tanpa syarat pada Maret 1945. Kekalahan Jepang pun mendorong Ang Yangguan dan Kwe Keng Beng untuk kembali membangkitkan Shinpo. Dan pada 25 Oktober 1945, Shinpo pun berhasil terbit kembali dalam format 4 halaman setelah 3,5 tahun mati suri. Namun, simpati Shinpo akan pergerakan dan kemerdekaan Indonesia perlahan-lahan mulai luntur ketika memasuki periode revolusi pada 45 sampai 49. Dan Shinpo pun mulai mengkritik pemerintah dan bala tentara Indonesia karena dianggap gagal dalam melindungi orang-orang Tionghoa. Di sini peranan Shinpo menjadi sangat penting lantaran berani untuk mengabarkan peristiwa kekerasan tersebut secara gamblang dan rinci. Dan pada saat itu jumlah koran Tionghoa masih sangat terbatas karena sebagian besar sudah dibredel ketika pendudukan Jepang. Dan Shinpo dan Tionghoa pada saat itu mungkin merupakan koran yang terbesar. Serangkaian peristiwa kekerasan yang menimpa orang Tionghoa tersebut sebenarnya bisa ditarik sejak meletusnya peristiwa 10 November di Surabaya serta Bandung Lautan Api. Namun yang menjadi puncaknya adalah peristiwa pembantaian orang-orang Tionghoa di Tangerang yang terjadi pada awal Juni 1946 yang menelan korban hampir 1.000 orang Tionghoa. Ini merupakan peristiwa kekerasan terburuk yang menimpa orang Tionghoa selama periode revolusi. Koran-koran Republik seperti Merdeka, Sulu Merdeka, hingga Kedaulatan Rakyat memang turut melaporkan peristiwa tersebut, namun dari sudut pandang yang berbeda, dan mayoritas pemberitaannya menyudutkan para korban. Porsi pemberitaan yang diberikan pun sangat sedikit dengan fakta yang tidak berimbang. Nah, peristiwa Tangerang ini kemudian mendorong orang-orang Tionghoa untuk mencari cara guna melindungi keluarga dan harta benda mereka. Mereka menyadari bahwa posisi mereka rentan, di mana sewaktu-waktu mereka bisa menjadi korban. Mereka sadar bahwa tidak mungkin sepenuhnya bergantung kepada pihak Republik maupun Belanda, dan pada akhirnya muncul ide dari sekelompok orang-orang Tionghoa untuk mendirikan Pao Antui atau Chinese Security Corps yang dibiayai oleh orang-orang Tionghoa dan bertugas untuk melindungi harta benda dan juga nyawa orang-orang Tionghoa. Dalam perkembangannya, mereka juga kerap diminta untuk menjadi bodyguard untuk perkebunan dan berulang kali terlibat bentrokan dengan para pengajar. Dan pas meletus agresi militer Belanda pertama yang diikuti dengan serangkaian perampokan dan pembunuhan terhadap orang-orang Tionghoa di berbagai daerah, Kwe Keng Beng, wartawan Shinpo, menyusun sebuah laporan yang berisi informasi mengenai peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut untuk kemudian dikirimkan ke PBB. Namun tidak diketahui pasti mengenai kelanjutan dari laporan ini, apakah kemudian jadi dikirimkan, dan bila ternyata iya, tindakan apa yang diambil oleh PBB terhadap kasus tersebut. Hal ini masih membutuhkan riset lanjutan. Dan rangkaian kekerasan dan pembunuhan anti-Tionghoa ini terus menjalar di berbagai tempat di Jawa dan Sumatera. Seiring dengan pecahnya agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Dan situasi tersebut mengharuskan Shinpo untuk meningkatkan frekuensi liputannya terhadap peristiwa berdarah tersebut. Serangkaian peristiwa anti-Tionghoa ini jelas luput dari pemberitaan mayoritas Republik yang memilih untuk tidak memuatnya. Dan pandangan tersebut, Shinpo kerap mendapat kecaman dan dipandang sebagai musuh dari koran-koran Republik, seperti misalkan Merdeka atau Sulu Merdeka. Beberapa kali mereka melabeli Shinpo sebagai kaki tangan Belanda atau pengkhianat. Namun, berbeda dengan para korban dari peristiwa 65 yang mungkin mayoritas kuburannya tidak diketahui dan ditandai, kuburan massal dari orang-orang Tionghoa di zaman revolusi ini masih bisa dilacak, dan bahkan beberapa
masih berdiri tegak. Jadi Pak FX Sarsono, seorang seniman yang begitu saya kagumi dan hormati, secara khusus mengadakan riset terkait kuburan massal tersebut dan bahkan membuat beberapa instalasi seni berdasarkan kuburan massal tersebut. Jadi berbekal informasi dari memorandum yang dikirimkan ke PBB itu, Pak Arsono kemudian berkeliling Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk melihat kuburan massal tersebut, di mana ia berhasil menemukan belasan kuburan. Dan menariknya, berdasarkan sekelumit informasi yang bisa dikumpulkan dari nisan-nisan kuburan tersebut, ditambah dengan beberapa informasi yang dituturkan oleh para penyintas, ternyata cukup cocok dengan pemberitaan yang dipublikasikan di dalam Simpul. Jadi bisa disimpulkan bahwa di tengah keterbatasan informasi untuk menelusuri peristiwa kekerasan yang menimpa banyak orang Tionghoa di masa revolusi, pemberitaan surat kabar ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan yang penting. Dan semoga Pak Arsono berkenan untuk menuturkan pengalaman dan juga perjalanan risetnya dalam diskusi di bulan September kelak. Dan menjelang, nah ini kuburan, beberapa kuburan yang ditemukan oleh Pak Arsono, saya juga sempat satu kali mengikuti prosesi riset beliau, yang sebelah kiri itu di Wonosobo, yang di sebelah kanan itu di Blitar, dan ketika prosesi Cengbeng masih kerap didatangi oleh para keluarga korban, dan banyak masih bersembahyang di sana. Dan yang ini mungkin merupakan yang terbesar yang sejauh ini bisa ditemukan. Yang ini di Nganjuk, hampir 1.000 orang juga yang kemudian meninggal, dan ada batu marmernya juga yang berisi nama-nama para korban yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan tersebut. Dan menjelang berakhirnya Revolusi Indonesia, menariknya Soekarno menggunakan Sinpo sebagai alat propaganda yang sangat efektif. Pada tahun 60, koran ini sempat berganti nama menjadi Pancawarta. Dan menjelang akhir tahun 60, Pancawarta kemudian berganti nama menjadi Warta Bakti. Harian ini bertahan selama 5 tahun sampai meletusnya peristiwa G30S. Dan untuk mingguannya, diterbitkan juga mingguan bernama Pancawarna, yang sebenarnya seperti awal mulanya itu seperti buletin hiburan, tetapi ketika menjelang peristiwa 65 ada begitu banyak aspek-aspek politik yang kemudian digunakan dan disematkan melalui media ini, seperti misalkan dari pemilihan cover pun sudah jelas sekali sangat sangat politis seperti itu. Jadi Warta Bakti ini dibredel oleh rezim Orde Baru karena dituduh sebagai simpatisan kaum kiri dan tidak pernah terbit lagi hingga detik ini. Jasa dan kiprahnya dalam pengembangan pers Indonesia pun jarang sekali disinggung di dalam sejarah Indonesia, sehingga kerap terlupa dalam proses nation building. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan, Bu Esti, untuk mungkin diskusi selanjutnya bisa ditanya jawab, dan mohon maaf kalau misalkan lebih dari waktu yang ditentukan. Oh, enggak apa-apa. Bagus sekali. Jadi surprise, terima kasih Rivaldo. Ternyata Sinpo ini cerminan dari zaman ya, di dalam proses modernisasi yang kaitannya dengan nasionalisme, di mana Sinpo ini menawarkan nilai kesetaraan, di mana ternyata juga Tionghoa terekspos oleh semangat kesetaraan ini dengan membuka ruang diskusi tidak hanya pada tunduk pada elit, tapi dia bisa mendapatkan informasi dari Sinpo, dan Sinpo juga berusaha mengakomodir peranakan Toto dan kemudian yang berkiblat pada Belanda. Menarik sekali, dan nampaknya kemudian Sinpo terjebak pada juga warna struktur zaman etno-nasionalisme yang disebut oleh Mas Didi. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita masuk ke diskusi. Silahkan Mas Yunanto, waktu 20 menit. Ya, terima kasih Bu Esti atas waktunya, dan
luar biasa yang disampaikan Mas Ravandu itu. Saya sebetulnya juga kurang begitu ini mengenai Pres Tionghoa, kan? Cuman ketika ditawari mengenai Sinpo itu memang mengingatkan kami pada tokoh wartawan Sinpo yang ketika kami mengadvokasi penyelamatan bangunan sejarah Gedung Syarikat Islam Semarang, itu secara tidak sengaja menemukan sebuah dokumen yang disimpan oleh orang sepuh di kampung itu, di mana ternyata ada Li Eng Hok, itu wartawan Sinpo, itu menyumbang pembangunan Gedung Syarikat Islam yang dibangun tahun 1920. Nah, dan tidak hanya dia, tapi juga ada teman-teman dia satu, Kui Engka, itu juga ikut menyumbang. Nah, kami coba telusuri peranan Tionghoa ini ternyata juga tidak lepas dari peran orang-orang Tionghoa dan Syarikat Islam Semarang dalam pergerakan Indonesia pada tahun 20-an, di mana sejak 1918 ternyata mereka ada persatuan. Di mana persatuan antara komunitas Tionghoa dengan Syarikat Islam ini ditetapkan dalam pertemuan sentral Syarikat Islam di Surabaya yang dipimpin oleh Haji Cokro Aminoto sendiri, dan itu direkam oleh Sukogi dalam buku di bawah Lentera Merah itu. Ada tawaran dari Syarikat Islam Semarang yang ditawarkan kepada forum sentral Syarikat Islam bahwa setelah kerusuhan Kudus tahun 1918 itu, apabila rekan-rekan Tionghoa menawarkan perdamaian supaya diterima saja, asal yang penting mereka mendukung pergerakan untuk melawan kapitalisme. Dan itu ternyata dimenangkan dalam forum. Dan sejak itu, kalau kita lihat, orang-orang Tionghoa di Semarang dan di orang-orang Tionghoa dan orang Syarikat Islam Semarang itu melakukan kerjasama dalam bahkan dalam pergerakan-pergerakan yang lebih luas, termasuk mereka dulu mendirikan Syarikat Kiri juga, di mana Tionghoa menjadi pengacara bagi orang-orang tidak mampu yang mengalami masalah hukum ketika berurusan dengan pemerintah kolonial. Nah, ini menarik karena Li Eng Hok kemudian ketika tahun 1926 si wartawan Tempo ini terlibat dalam pemberontakan Banten yang juga dirancang oleh orang-orang Semarang sendiri dan orang-orang Banten. Nah, karena pengurus Syarikat Islam Semarang yang kemudian waktu itu memang sudah berubah menjadi Syarikat Rakyat atau Syarikat Islam Merah terlibat dalam pemberontakan Banten itu. Li Eng Hok ternyata terlibat juga. Dia menjadi mata-mata, pura-pura menjadi seorang asuhan buku gitu ya. Tapi akhirnya ketahuan bahwa dia adalah informan, ditangkap dan dibuang ke Bovendigul. Sampai kemudian dia 5 tahun di Bovendigul, baru pulang kembali ke Semarang lagi. Nah, peranan setelah itu dalam pergerakan tentang Li Eng Hok ini kita tidak ketahui. Tapi kemudian oleh pemerintah Indonesia dia ditetapkan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan melalui surat keputusan Menteri Sosial RI tanggal 27 Desember tahun 61. Nah, awalnya dia dimakamkan di pemakaman Kedung Mundu Semarang itu. Nah, tetapi oleh Pangdam Diponegoro, nah ini menariknya juga bahwa menetapkan supaya jenazah dari Li Eng Hok itu dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal pada tahun 1986. Itu zaman Pak Harto loh. Tapi agak mengherankan ketika kemudian Li Eng Hok yang cukup dikenal itu dikenal dengan tokoh-tokoh progresif yang berhubungan dengan Syarikat Islam Semarang yang waktu itu juga memiliki kedekatan dengan kaum kiri. Jenazahnya sangat dihormati dan kemudian dipindah ke Taman Makam Pahlawan. Sampai sekarang masih di situ. Dan itu kami ketahui waktu itu ketika ada teman kami yang Mas Rukardi menelusuri dia dan mendapatkan makam itu. Nah, Li Eng Hok ini juga menarik karena dia juga rekan dari W.R. Supratman. Dan W.R. Supratman itu juga dulunya ikut aktif dalam sebagai wartawan di Sinpo juga.
Nah, jadi Sinpo itu walaupun nasionalismenya itu adalah nasionalisme Tiongkok, tapi dia seperti yang dibilang Mas Ravandu itu dia inklusif terhadap pergerakan nasional Indonesia dan menyokong pergerakan pergerakan pada era itu gitu. Nah, kalau kita membicarakan Sinpo tentunya juga tidak lepas dengan pers Indonesia Tionghoa pada era-era itu. Kalau Leo Suryadinata kan mengistilahkan waktu itu pers Indonesia Tionghoa atau dibalik pers Tionghoa Indonesia, tidak hanya Sinpo, tapi waktu itu juga ia punya pesaing ketat, itu Kengpo. Nah, Kengpo ini cuman dia kayak Partai Tionghoa Indonesia itu, lebih ke nasionalis gitu. Juga Sintipo setelah itu, pada tahun 20, kan lahir Sintipo yang di Surabaya, yang kemudian dia, Sintipo ini juga menyokong pergerakan Indonesia. Hanya bedanya dengan Sinpo adalah orientasi nasionalismenya. Kalau Sinpo itu orientasi nasionalisme Tiongkok, kalau Sintipo itu kemudian ke nasionalis Indonesia, dan dia menjadi kemudian menjadi bagian dari Partai Tionghoa Indonesia. Dan menarik karena Partai Tionghoa Indonesia ini dan Sintipo ini juga cukup dihormati bahkan oleh peranakan Indo-Arab sendiri. Maka ketika tahun ulang tahun Sintipo yang ke-10 itu juga dihadiri oleh kelompok-kelompok peranakan Indo-Arab juga, orang Indonesia juga. Dan hanya problemnya kalau kemudian pada era Soekarno, Sinpo ini cukup mesra dengan Bung Karno, tapi Kengpo itu dianggap lebih dekat ke Masyumi, dan akhirnya dibredel juga oleh Bung Karno karena kedekatannya dengan Masyumi itu. Walaupun pada era-era kolonial itu sebetulnya Kengpo cukup menyuarakan tentang pergerakan nasional Indonesia. Nah, di koran-koran pers Tionghoa Indonesia sendiri kan waktu itu ada perniagaan juga ya. Awalnya tidak jelas, tapi ketika menjelang Jepang datang, dia mengikut menyuarakan antifasis yang cukup keras. Jadi boleh dibilang bahwa pers Tionghoa Indonesia itu memang memegang peranan yang luar biasa terhadap pergerakan nasional Indonesia, dan dia merekam itu hampir sepenuhnya. Merekam hampir secara lengkap dari peristiwa pergerakan di Indonesia waktu itu. Maka kita bisa lihat misalnya kayak Heri Buse gitu ya, ketika dia menulis peristiwa Madiun atau biografi Tan Malaka. Kita bisa lihat referensi-referensi itu diambil dari antara lain Sinpo, kemudian dari Sintipo, dan pers Tionghoa Indonesia lainnya. Juga waktu itu ternyata ada banyak pers Indonesia Tionghoa seperti Kiauko yang kemudian menjadi Sumanget di Bandung, ada Asia di Sukabumi, Binko tahun 35. Nah, kemudian Sinbin tahun 25-26 nih, ada Hongpo di Batavia juga terbit tahun 1939, dan semuanya kita rasa itu memberi sumbangan yang besar untuk merekam pergerakan nasional di Indonesia, baik itu pers yang orientasinya Sinpoisme maupun Sintipoisme, dua-duanya sama-sama memberi sumbangan yang besar. Bahkan Bung Karno sendiri waktu itu seperti dipaparkan Mas Ravandu sendiri kan datang ke pemret Sinpo dan menyatakan ingin supaya dibantu dengan berhubungan dengan Tiongkok sendiri, dan Bung Karno sendiri juga tampaknya memiliki sikap yang cukup jelas sebetulnya terhadap warga Tionghoa yang itu
bagaimana dia memposisikan kewarganegaraan Tionghoa itu juga dia perjelas misalnya dalam pidato di Baberki tahun 1963 yang kemudian juga ini direkam pidato ini oleh mingguan pers Tionghoa yang namanya Botok tanggal 15 Desember. 15 Desember bahwa misalnya Bung Karno itu misalnya Bung Karno itu juga pernah berpidato tentang rasa terima kasihnya terhadap pemerintah Tiongkok yang memberi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Sorry, tadi yang saya maksud mingguan foto itu merekam pidato atas pengakuan pemerintah Tiongkok terhadap Indonesia. Dan bisa kita baca dari foto itu antara lain Bung Karno mengatakan demikian misalnya. Kita semua telah mengakui bahwa menurut kabar radio pemerintah Republik Tiongkok telah mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini adalah satu hal penting sekali buat negara kita di mata dunia. Pengakuan ini seolah-olah mengusulkan dan mendorong negara lain di atas dunia ini mengakui pula negara kita sebagai negara yang berhak duduk bersama dengan negara lain di atas dunia atas dasar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita maksudkan. Jasanya pemerintah Tiongkok dalam hal ini tidaklah boleh kita lupakan dan juga memang tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa kita. Berhubungan dengan pentingnya perhubungan yang baik dan rapat antara Republik Indonesia dan Republik Tiongkok yang dalam beberapa hal memang banyak mempunyai persamaan, maka dianjurkan seluruh rakyat Indonesia akan beramah tamah dengan bangsa Tionghoa, baik di kota maupun di desa-desa. Sekali-kali janganlah mengadakan perbuatan yang bisa merusak perhubungan baik antara negara kita dengan negara bangsa Tionghoa. Demikian pula kami menganjurkan kepada penduduk Tionghoa di Indonesia supaya meneruskan perhubungan yang baik dengan bangsa Indonesia. Inilah amanat kami yang harus dijalankan dengan seikhlas-ikhlasnya. Nah, hanya problemnya kemudian masalah kewarganegaraan Tionghoa ini kan terus jadi polemik ya, bahkan sampai sekarang. Bahkan posisi WNI pun tetap jadi polemik. Walaupun sekarang juga ada Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006 yang mempersamakan sebetulnya, lebih mempersamakan letak kewarganegaraan Indonesia, hanya kadang-kadang di masyarakat juga masih ada polemik, masih menganggap bahkan yang WNI, Tionghoa WNI itu seakan-akan itu orang asing gitu. Inilah yang kemudian memang dikritik oleh Gus Dur tadi. Nah, jadi saya pikir mungkin sejarah kita cuma, nah hanya persoalan Sinpo tadi, kemudian sayang sekali bahwa ketika terjadi peristiwa gerakan 30 September, media-media pers Tionghoa, tidak hanya Sinpo ya, itu ditutup. Jadi tiga pilar budaya Tionghoa, yaitu media massa, organisasi-organisasi etnis Tionghoa, maupun sekolah-sekolah berbahasa Tionghoa itu dihapuskan oleh rezim yang kemudian baru berkuasa setelah Bung Karno tumbang. Tumbangnya Pak Harto kemudian juga menumbangkan Sinpo, dan tidak hanya Sinpo. Juga ternyata menewaskan sekian banyak korban termasuk warga Tionghoa misalnya di Kalimantan Utara itu sampai terjadi ribuan, 5.000 warga Tionghoa karena gara-garanya dulu awal mulanya sebetulnya ada pemberontakan kecil, pemberontakan dalam kutip maksudnya. Jadi Ucutat kan dulu diminta Bung Karno membangun milisi di perbatasan Indonesia-Malaysia lah. Nah, milisi ini kemudian ada sedikit cekcok dengan TNI, kemudian mengambil senjata dari TNI sekitar 150 senjata. Nah, ketika peristiwa 65 terjadi, ini dipakai untuk menghantam dan dipakai untuk menghasut dengan masyarakat Dayak di sana, sehingga korbannya bahkan warga Tionghoa yang nggak ngerti apa-apa peristiwa itu ikut menjadi korban bahkan sampai ribuan. Tapi korban peristiwa 65 itu tidak hanya
tiga pilar budaya Tionghoa, tidak hanya warga Tionghoa. Kekerasan terhadap bepergian di Medan juga banyak terjadi. Tapi kekerasan lain di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bahkan Orde Baru sendiri, Kopkamtib sendiri sempat merilis korban meninggal dari pembantaian yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu mencapai 800 ribu. Di Bali mungkin sekitar 100 ribu, di Sumatera 100 ribu, belum provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, belakangan memang terjadi upaya-upaya rehabilitasi terhadap korban-korban peristiwa 65 ini. Komnas HAM juga melakukan riset tahun 2008 sampai 2012 ya. Dan segala jenis pelanggaran HAM berat di sana yang diatur dalam undang pengadilan HAM seperti pembunuhan massal, pemenjaraan, perampasan kemerdekaan, pemerkosaan juga. Terus dan bentuk-bentuk kejahatan lain kecuali apartheid ya. Itu terjadi di tahun 65 66 itu. Dan sampai sekarang tidak ada solusi. Nah, ada upaya-upaya yang sejak Gus Dur itu memang cukup punya daya pukul ya. Tibanya Gus Dur itu punya daya pukul, enggak kayak kita. Terhadap korban peristiwa 65 sendiri, tapi juga terhadap warga Tionghoa sendiri. Termasuk misalnya Konghucu juga dihidupkan lagi sejak Gus Dur. Kemudian bahasa Mandarin juga mulai sejak reformasi itu ideologi multikulturalisme juga masuk, sehingga ini juga kemudian mengubah kondisi. Kemudian organisasi-organisasi Tionghoa misalnya, kalau kita lihat setelah reformasi itu dulu ada seratusan partai ya, ada partai yang juga waktu itu berbasis etnis Tionghoa. Tetapi banyak Tionghoa lain juga sebetulnya tidak setuju dengan partai-partai itu. Mereka lebih menyukai untuk masuk ke partai-partai lain, kayak PDI dan lain-lain gitu. Atau mendirikan LSM-LSM, jadi organisasi sosial. Misalkan Paguyuban, Marga, Tionghoa Indonesia, atau lain-lainnya itu. Jadi kalau sekarang itu kan dulu yang dihapuskan oleh Orde Baru itu kan ada tiga ini ya, pers, tiga budaya Tionghoa, pers, kemudian sekolah, kemudian organisasi Tionghoa. Nah, tetapi masih ada TAP MPR nomor 32 tahun 66 ini yang belum dihapus, yang masih melarang bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa di toko-toko. Tetapi perlakuan di masyarakat sebetulnya masih sudah longgar. Hanya untuk sekolah-sekolah baru terbatas perguruan tinggi yang berbahasa Tionghoa, maksud saya perguruan tinggi. Kemudian sekolah khusus, tapi untuk sekolah menengah juga masih ada pembatasan-pembatasan. Nah, ini artinya tiga pilar budaya Tionghoa yang sempat terdampak dari perubahan rezim dari Bung Karno ke Orde Baru itu ada pemulihan, tapi tidak sepenuhnya pulih kalau kita lihat sampai sekarang. Tapi ya perkembangan-perkembangan itu masih kita perlu kita syukuri. Dan nah, sekarang menyangkut kuburan-kuburan massal tadi, memang tampaknya kita masih kesulitan misalnya mengidentifikasi kuburan massal yang terjadi dalam kekerasan 65 di terhadap warga Tionghoa. Tetapi sebetulnya dari pengalaman kami sendiri terkait kuburan massal itu tidak hanya terhadap kuburan massal peranakan Tionghoa yang kesulitan kami telusuri. Bahkan ada banyak sekali, mungkin ribuan keluarga yang tidak bisa menemukan keluarganya sampai sekarang. Ini juga kesulitan. Kami sendiri pernah ada punya pengalaman mengusut yang di Semarang misalnya. Itu ada kuburan massal, katanya korbannya 24, baik dari versi kolega maupun penduduk. Tapi kami hanya dapat 8 nama.
8 nama. Selebihnya nggak dapat. Tapi bersyukur bahwa itu kemudian kami coba untuk dimanusiakan. Dibangun monumen, kayak monumen yang dibuat, tapi tidak sehebat monumen Tionghoa era revolusi yang diperlihatkan Mas Ravandu lagi. Cukup sederhana. Tapi itu bisa dihadiri oleh upacaranya, peresmian monumen itu bisa dihadiri oleh pemerintah daerah, bahkan sampai lurah, camat, kemudian perhutani sebagai pemilik lahan, mahasiswa sampai ratusan orang, penduduk setempat, bahkan ormas yang dulu pernah berkonflik dengan PKI, kami undang juga, datang juga waktu itu Banser, bahkan humas dari FPI kami undang, katanya akan datang tapi salah hari. Tapi intinya kami datang. Polisi, tentara juga kami undang dan itu bisa datang. Dan itu bisa terjadi suatu peresmian monumen terhadap kuburan massal korban 65 secara terbuka. Dan itu mungkin pertama kalinya. Dan baru tahun ini, kayaknya Januari 2020, monumen ini masuk ke memori, situs memori UNESCO. Saya pikir yang ditunjukkan Mas Ravandu tadi, itu kan memori terkait kejahatan HAM berat yang terjadi masa lalu ya. Saya pikir itu juga bisa masuk, didaftarkan di CIBDH UNESCO ya. Karena CIBDH UNESCO itu semacam memori tentang edukasi tentang antara lain termasuk masalah-masalah kemanusiaan yang itu punya nilai-nilai edukasi. Nah, monumen itu sebetulnya mengedukasi kita untuk mengingat masa lalu supaya hal-hal seperti itu tidak terulang. Nilai edukasinya di situ. Mungkin itu bisa didaftarkan ke CIBD UNESCO. Oke, waktu saya sudah habis. Mungkin nanti kita bisa lebih ngobrol dengan dalam tanya jawab. Terima kasih waktunya Bu Sesi dan Mas Ravandu. Selamat malam. Ya, terima kasih Mas Yunanto menambah apa spektrumnya menjadi lebih kaya, gimana menampilkan satu apa ideologi politik berbeda dari pers Tionghoa, yaitu apa Sitipo yang berkiblat pada Partai Tionghoa Indonesia yang nanti minggu depan akan dibahas oleh Mas Didi terkait dengan pendirinya Lim Kun Hyang. Nah, kemudian juga tentang Bung Karno. Bung Karno memberikan ruang, jadi termasuk pengikut paham integrasi pada Tionghoa, namun tetap Bung Karno ini penganut etno-nasionalisme. Dengan begitu yang menimbulkan implikasi pada masalah-masalah berikutnya. Nah, kemudian Soeharto sebagai penganut politik asimilasi, sehingga beliau menghilangkan tiga pilar budaya Tionghoa, yaitu media massa, organisasi Tionghoa, dan sekolah Tionghoa. Kemudian mencoba untuk direhabilitasi oleh Gus Dur, tapi saya kira belum berakhir. Belum sempurna, karena itu akan menjadi bahan diskusi kita pada malam ini. Nah, tentang kuburan massal yang di mana Mas Yunanto sangat terlibat kaitannya dengan korban 65, ini menarik sekali. Hanya belum bisa mengidentifikasi korban dari pihak Tionghoa. Nah, korban dari yang Revolusi Indonesia itu ternyata sudah ada dokumennya yang begitu bagus. Saya sekarang buka satu babak pertama, tiga penanya, masing-masing hanya tiga menit ditujukan pada siapa dan pertanyaannya apa kaitannya dengan tema Sinpo sebagai koran yang tumbuh, berkembang, dan kemudian mati di zaman masuk Orde Baru. Silakan co-moderator membantu pertanyaannya. Oh, siap. Ya, selamat malam teman-teman semua. Sekali lagi selamat datang di acara ini. Saya malam ini akan menjadi ladennya Bu Esti dan nanti akan ada laden lain yaitu Koh Didi Kuartanada. Kami berdua akan membantu membacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Beberapa saya samarkan.
Jadi ada pertanyaan yang sifatnya lebih ke teknis, ada juga yang sifatnya konten. Nah, ini saya bacakan saja, nanti mungkin bisa dijawab ringkas saja. Apakah materinya Vando nanti bisa dibagikan kepada pembaca? Ini ada dua yang bertanya. Kemudian secara konten, ada yang bertanya ini dari Pak Mahmud Demalang. Bagaimana hubungan koran Sinpo dengan koran Medan Priayinya Tirto Adi Suryo ya, yang lebih dahulu lahir di tahun 1905, karena kelihatannya nalar nasionalisme kedua koran ini kurang lebih sama. Nah, terus kemudian Pak Mahmud Demalang juga bertanya lagi, apakah Kwe Tiam Ching, penulis Indonesia dalam Api dan Bara, Cambuk Berduri ya, kalau nggak salah. Adalah wartawan Sinpo yang lokasinya juga di Malang, begitu. Nah, ini dua pertanyaan dari Pak Mahmud yang tampaknya ada di Malang ya. Nah, kemudian pertanyaan berikut, ini datang dari Kakak Dewi Karisma. Peristiwa Tangerang itu apabila dibandingkan dengan peristiwa Batavia Massacre, pembunuhan Batavia 1740, mana yang lebih parah? Dan apakah yang peristiwa Tangerang ini yang lebih parah? Dan mengapa tampaknya dari pertanyaan Koh Ravando, baru pada peristiwa ini ada kesadaran untuk mengamankan diri jika sewaktu-waktu terjadi serangan? Kenapa nggak lebih awal begitu ya, kesadaran bahwa situasi mereka ini rentan pada waktu itu? Nah, kemudian satu lagi, ini pertanyaannya dari Mas Nur Hafid, nah, ini dari YouTube. Beliau bertanya hal yang sifatnya teknis penelitian. Untuk akses koran Sinpo, apakah sudah ada di ANRI? Begitu. Nah, ini dulu Bu Esti ya. Ya, silakan apa Mas Ravandu. Ya. Oke. Terkait dengan pertanyaan pertama, hubungan Sinpo dengan Medan Priayi, kalau misalkan dari segi institusi koran, saya tidak menemukan artikel yang mampu menguatkan argumen ini, tetapi Sinpo berulang kali menyatakan kekagumannya dengan sosok Tirto Adi Suryo yang merupakan motor dari Medan Priayi, dan juga karena kalau nggak salah Medan Priayi itu berakhir sekitar 1912, dan Sinpo itu ketika Medan Priayi berakhir berarti baru berumur sekitar 2 tahun. Jadi tidak terlalu banyak hal yang dikulik terkait dengan Medan Priayi ini dalam Sinpo, tapi ada beberapa artikel panjang mengenai sejarah dari koran-koran Bumi Putra atau sejarah dari koran-koran Indonesia yang sempat dimuat di dalam Sinpo Mingguan. Dan di situ dipaparkan cukup detail mengenai perjalanan atau kronologis dari perkembangan pers Indonesia dari masa ke masa. Dan Medan Priayi di situ disebutkan sebagai motor penting di dalam kemunculan atau membangkitkan kesadaran nasional di antara orang-orang Bumi Putra terutama. Tapi kalau misalkan dari segi sosok, Sinpo berulang kali menyatakan apresiasinya dan kekagumannya terhadap sosok Tirto, dan seperti juga yang tadi sempat saya paparkan bahwa Sinpo sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Mas Marco, dan Tirto juga termasuk salah satu tokoh Bumi Putra yang beberapa kali juga diulas oleh Sinpo. Dan mungkin itu kalau misalkan terkait dengan Medan Priayi. Sementara kalau untuk Kwe Tiam Ching, sepengetahuan saya tidak pernah menjadi wartawan Sinpo. Jadi Kwe Tiam Ching itu terkenal sebagai editor dari Koran Cahaya Timur, kalau tidak salah. Tetapi dia juga memainkan peran yang sangat penting terkait dengan periode revolusi di Malang, di mana ia menulis sebuah memoir berjudul Cambuk Berduri, di mana di situ dia mengulas secara detail mengenai kekerasan yang menimpa orang-orang Tionghoa di Malang. Dan sebenarnya waktu itu ketika beberapa kali saya ke Malang, saya sempat berupaya untuk mencari kuburan massal dari orang-orang Tionghoa ini. Ada beberapa versi yang menyebutkan bahwa kuburannya sudah rata dengan tanah dan kemudian sudah jadi rumah, tetapi ada yang menyebutkan juga sudah dipindah ke daerah Sentong. Dan ketika saya berkunjung ke sana, ternyata
sulit untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan hal itu. Karena saya nggak menyangka ketika pergi ke daerah Sentong itu ternyata kuburannya sangat luas sekali. Jadi saya sempat waktu itu karena sudah nggak tahu harus berbuat apa, jadi saya hanya coba dari telusuri. Romo Darajat. Saya telusuri satu persatu, tetapi karena saking luasnya dan tidak ada orang yang bisa memberikan informasi terkait dengan hal itu, jadi sampai sekarang masih belum ketemu untuk kuburan massal yang di sana. Dan sementara kalau terkait antara peristiwa Tangerang dan peristiwa revolusi, kalau dari segi aktor di belakangnya berbeda, tetapi dari segi korbannya juga menurut saya sama-sama masif, meskipun peristiwa 1740 itu sekitar 10.000 orang Tionghoa yang terbunuh, dan di peristiwa Tangerang itu hampir 1.000, tetapi dari segi aktornya dan dari segi mastermind di balik peristiwa tersebut berbeda, di mana kalau misalkan di peristiwa 1740 itu diinisiasi oleh Adrian Falconer, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sementara kalau misalkan di tahun 46, dari beberapa dokumen yang saya temukan, itu disebutkan bahwa Laskar Rakyat yang menjadi motor dari serangkaian peristiwa kekerasan yang menimpa orang-orang Tionghoa di Tangerang. Dan kenapa kemudian tidak dari awal mereka mengamankan diri? Karena pada waktu itu, kedua belah pihak itu, baik Republik maupun Belanda, berupaya kemudian menarik simpati dari orang-orang Tionghoa dan berulang kali menyatakan bahwa mereka akan menjamin orang-orang Tionghoa ini untuk keselamatan dan juga harta bendanya. Saya sempat mendapatkan ada satu semacam notulen rapat yang di situ mempertemukan antara tokoh-tokoh masyarakat di Tangerang dan juga kemudian beberapa aparatur sipil dan juga tokoh agama. Di dalam rapat tersebut itu ada sangat detail sekali diceritakan mengenai misalkan si A berbicara apa, terus kemudian si B berbicara apa, tetapi sama sekali di dalam situ tidak disebutkan mengenai orang-orang Tionghoa yang kemudian akan menjadi target. Mereka memang menyebut bahwa akan melakukan perang sabil, mereka menolak untuk kemudian mundur, karena pada waktu itu sekutu sudah mendarat di daerah Serpong, dan kemudian untuk jarak tertentu dari tempat pendaratan tersebut harus kemudian dikosongkan, tapi kemudian beberapa pihak menolak untuk kemudian mundur dan memutuskan untuk berperang. Tapi di dalam koran dan di dalam notulen tersebut saya tidak menemukan bahwa mereka akan menjadikan orang-orang Tionghoa ini sebagai tumbal. Dan sebenarnya dari situlah yang kemudian memicu mereka untuk berpikir, ini kalau misalkan kita bergantung terus terhadap pemerintah Republik ataupun pemerintah Belanda, ini akan sangat sulit gitu. Jadi makanya Pau Antuy didirikan sebagai bentuk proteksi, meskipun memang dalam perkembangannya kelak ada begitu banyak sekali kontroversi yang menimpa Pau Antuy ini. Tapi untuk tujuan awalnya itu untuk melindungi diri sebenarnya. Dan kemudian dari beberapa riset yang dilakukan oleh Pak Harsono juga disebutkan bahwa wilayah-wilayah di Jawa yang memiliki Pau Antuy yang solid dan kuat, itu tingkat kematian orang-orang Tionghoanya sangat rendah gitu. Seperti misalkan salah satu contohnya, kenapa di wilayah Tegal itu tingkat kematian orang Tionghoanya sangat sedikit dibandingkan dengan daerah sekitarnya seperti di Bumi Ayu dan juga daerah-daerah lain di sekelilingnya itu, karena Pau Antuy di Tegal itu terkenal sangat solid dan seperti jago gitu lah, misalkan di sana. Dan ini yang kemudian menginspirasi beberapa wilayah lain untuk menerapkan hal yang sama. Dan tujuan awalnya untuk proteksi, tetapi sering di-hire juga untuk menjaga perkebunan, seperti itu. Dan terkait dengan akses koran Sinpo, kalau untuk mingguannya itu bisa di-download dan bisa dibaca secara langsung melalui situs Monash University. Nanti mungkin saya bisa cantumkan link-nya untuk Sinpo mingguannya, karena sekitar setahun atau dua tahun yang lalu itu pihak Monash sudah mendigitalisasi untuk koleksi Sinpo yang mereka miliki. Jadi koleksi itu didapatkan oleh Pak Charles Koppel yang waktu ketika dia mahasiswa dan berkunjung ke Semarang, kalau nggak salah waktu itu, ia bertemu dengan anak dari Lim Tian Chiu yang menulis riwayat Semarang, dan ia membeli koleksi tersebut dan akhirnya dibawa ke Monash, dan setelah bertahun-tahun di sana pada akhirnya
goal juga proyeknya untuk kemudian mendigitalisasi itu dan sangat luar biasa sekali. Dan proyek yang sama sepertinya juga sudah dilakukan oleh Tom Hogeforce dari Leiden, tetapi mungkin karena terkait permasalahan open access itu mungkin sedikit tertunda, tetapi dari diskusi minggu lalu sepertinya itu sudah memiliki titik terang dan moga-moga dalam waktu dekat juga akan dibuka seperti itu. Tetapi kalau misalkan di Indonesia, di Perpustakaan Nasional itu mereka punya koleksi yang sangat lengkap, tidak terlalu lengkap sih, tapi yang paling lengkap lah di dunia kalau misalkan menurut saya. Meskipun ada beberapa yang bolong-bolong, tetapi di Perpustakaan Nasional itu koleksi simponya sangat luar biasa banyak. Seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, ini apakah mungkin ada tanggapan dari Mas Yunantio? Atau gimana? Atau kita langsung yang berikutnya, Bu Esti? Langsung saja, Bu. Ya. Kayaknya baik, teman siap. Mas Ravando yang lebih menguasai. Iya. Tapi menarik tadi. Iya, betul. Ini masih ada pertanyaan, beberapa pertanyaan berkait dengan Pau Antui, termasuk dari teman saya berdebat, Gus Aanansori. Pau Antui itu didirikan, ya beliau menjadi lebih paham ya bahwa Pau Antui didirikan untuk melindungi persekusi Tionghoa saat itu. Nah, tetapi yang ditanyakan adalah bagaimana respons dari laskar lain, misalnya atau khususnya dari respons yang Jawa, laskar Jawa terhadap Pau Antui ini. Apakah ada gesekan antar laskar atau bagaimana, walaupun mungkin tidak perlu dibahas panjang lebar karena ini mungkin nanti akan bisa jadi satu topik sendiri. Tapi itu ada pertanyaan demikian dari Gus Aan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya atau komentar sebetulnya ini adalah dari Pak Sudarno Hadiputro dari Bujurian Jatim Batu. Nah, apakah pengetahuan tentang simpo atau materi malam ini itu bisa diakui oleh pemerintah dan masuk dalam sejarah bangsa yang diajarkan dalam kurikulum nasional? Harapannya itu bisa meningkatkan jiwa nasionalisme teman-teman etnis Tionghoa dan juga etnis-etnis lain sebagai bangsa, begitu. Nah, apakah sudah ada pengakuan? Nah, terus kemudian kembali ke soal pers Tionghoa, ini ada pertanyaan tentang pers Tionghoa di era kolonial itu ada banyak. Nah, kemudian bagaimana posisi Sinpo dengan koran-koran Tionghoa lain seperti Sintipo, Kengpo, dan lain-lain? Apakah mereka itu saling berkolaborasi atau saling kritik atau bahkan saling serang? Begitu. Sayangnya saya tidak sempat mencatat nama dari yang menuliskan pertanyaan bagus ini karena tadi saya terdepak. Nah, mungkin satu pertanyaan ekstra lagi Koh Didi bisa bantu ya. Karena tadi saya terdepak, jadi chat hilang semua. Oh iya. Ya, terima kasih, Vi. Terima kasih, Evi. Itu tadi pertanyaannya dari Mas Rojil yang Evi belum sempat. Ini saya lanjut ya, pertanyaannya yang tadi belum terbaca. Dari Mas Guru Rianto, untuk Ravando ini ya. Bagaimana sikap redaksi Sinpo pada pemberontakan 1926-27? Dan bagaimana sikap itu mencerminkan dinamika kaum peranakan? Terima kasih. Ini mau dilanjut pertanyaan atau dijawab dulu? Dijawab dulu ya. Biar supaya nggak lupa ya. Iya, dijawab dulu dong. Mungkin pertanyaan pertama dari Gus Aan terkait dengan gesekan antara Pontu dengan Laskar Jawa itu terjadi di banyak tempat, mulai dari bagian Siapi-Api sampai kemudian di berbagai daerah di Medan dan lain sebagainya, itu ada banyak sekali catatan yang menerangkan itu. Dan ada satu peneliti dari Belanda yang tesis S3, yang disertasi S3-nya itu membahas tentang Pau Antui Medan, namanya Anne van der Veer. Dan di situ dia menerangkan cukup detail mengenai kronologi kemunculan dari Pau Antui ini dan kemudian berbagai gesekan yang terjadi antara Pau Antui dengan TNI dan juga laskar-laskar lain. Tapi ya ironisnya mungkin banyak sekali dari
pihak-pihak tertentu yang kemudian tidak memahami secara kronologis mengenai tujuan awal dari Pohon Hantu ini, dan kemudian berulang kali digunakan sebagai isu politik, padahal kalau misalkan ditelusuri lebih dalam, mungkin akan didapat perspektif yang berbeda gitu dalam melihat Pohon Hantu ini. Dan sementara itu terkait dengan pertanyaan kedua, apakah kemudian bisa masuk di dalam kurikulum dan diakui? Mudah-mudahan sih Mas, tapi mungkin untuk itu harus kemudian mengulas, harus kemudian memasukkan juga kemunculan dari, karena saya pikir kemunculan pers Bumi Putra dan kemunculan pers Tionghoa ini mereka saling bersinergi dan kemudian juga saling mengisi satu sama lain, meskipun kemudian banyak terlibat polemik, tetapi mereka saling melengkapi satu sama lain, begitu juga dengan pers-pers Belanda. Tapi mungkin pembahasan mengenai pers ini, kalau misalkan pengetahuan saya di sekolah-sekolah mungkin belum terlalu banyak mendapatkan porsi gitu. Saya nggak tahu apakah kemudian disinggung secara ringkas mengenai koran-koran Tionghoa ini, tapi mungkin kalau misalkan pun ada, ya paling Medan Priai yang sering mendapatkan porsi khusus untuk pembahasan ini. Tapi kalau misalkan koran-koran Tionghoa, setahu saya masih belum, dan mudah-mudahan sih bisa kemudian masuk, karena menurut saya ini penting sekali karena saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan sementara itu posisi koran Sinpo dengan koran-koran lain ini juga unik karena dengan berbagai statement yang sangat bold dari Sinpo, sudah jelas Sinpo banyak sekali musuhnya, tetapi polemik itu ternyata tidak hanya terjadi di antara koran Belanda dan juga koran-koran Tionghoa saja, tetapi saya mencatat beberapa kali koran Sinpo ini terlibat polemik yang sangat kuat sekali antara koran yang satu dengan koran yang lainnya. Kalau misalkan selama ini mungkin kita melihat bahwa ada perniagaan Sinpo sebagai dua musuh besar, ternyata di tahun 22 itu Sinpo terlibat polemik yang sangat keras antara editor-editor Sinpo dengan Lim Kun Hian yang waktu itu masih bekerja di Pewarta Surabaya. Tetapi saya tidak tahu secara detail untuk kronologi peristiwanya, tapi saya sudah mencatat beberapa artikel, jadi mungkin nanti akan saya baca dan saya lengkapi lagi. Tetapi itu untuk headline-headline-nya itu sangat sangat menyudutkan gitu, dan sangat sangat luar biasa keras gitu kritik-kritiknya. Dan ternyata meskipun kemudian kedua koran ini seperti misalkan Sinpo dan Perniagaan ini kerap dibenturkan satu sama lain, tetapi dalam beberapa hal mereka juga terjalin kolaborasi yang sangat erat gitu. Misalkan dalam kasus pemberantasan opium, baik Perniagaan maupun Sinpo itu mereka memiliki satu visi, dan mereka kemudian memutuskan untuk mengesampingkan berbagai perbedaan di antara para editor-editor yang menaungi kedua koran ini, dan mereka ternyata berjuang bersama-sama untuk kemudian memberantas opium ini, karena mereka melihat bahwa permasalahan opium ini sangat pelik dan korbannya ternyata mayoritas orang-orang Tionghoa. Jadi berbagai perbedaan itu kemudian coba dikesampingkan, meskipun kemudian dalam perkembangannya ya mereka berpolemik lagi, tetapi ada beberapa hal-hal tertentu yang ternyata mereka satu visi dan berjalan berbarengan seperti itu. Dan ini menarik juga mengenai sikap redaksi Sinpo terhadap pemberontakan 2627, di mana mungkin kalau misalkan dari segi penulisan artikel itu, meskipun tidak dijelaskan secara gamblang, tetapi terlihat jelas ada simpati dari koran ini. Kalau misalkan melihat beberapa editorialnya itu sangat jelas sekali bahwa pemerintah Belanda itu dianggap terlalu paranoid dengan bahaya merah, dan kemudian pemerintah Belanda itu dianggap kenapa kemudian peristiwa pemberontakan itu bisa muncul, yaitu nggak lepas dari diskriminasi dan juga bagaimana Belanda tidak memberikan kesempatan bagi penduduk Bumi Putra untuk melakukan self-government, untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Itu terus direproduksi dan terus bermunculan di dalam editorial Sinpo, dan bagaimana ketika mereka dibuang di Bovendigul, Sinpo mengutuk keras sekali tindakan sewenang-wenang tersebut yang dianggap Sinpo seharusnya tidak dilakukan, seperti itu kurang lebihnya. Guru dari guru Pak Rianto, Mas Ravandu, tadi tentang sikap. Ya, itu yang terakhir Bu. Oh itu. Jadi, yang terakhir tadi. Oh iya.
Kita masih punya waktu. Saya buka lagi babak ketiga dengan tiga penanya. Waktu ada sekitar 20 menit lagi. Bisa dibantu Mbak Evi atau Pak? Ya. Ya. Saya, Bu. Evi ya? Ya. Enggak. Silakan, Pak Didi. Oh iya, ini dari Pak Tony Dian Effendi di Taiwan. Saya ingin melihat peran Sinpo dalam konteks diaspora, di mana Sinpo menjembatani hubungan informasi Tionghoa dengan homeland atau Tiongkok, dan sekaligus selanjutnya juga terkait dengan hubungan dengan hostland, Hindia Belanda atau Indonesia. Saya ingin bertanya dan meminta komentar Bro Ravando tentang bagaimana konstruksi identitas Tionghoa dalam Sinpo yang muncul dalam berbagai opini dan pemberitaannya dalam konteks identitas terkait Tiongkok dan Indonesia. Bagi saya menarik terutama pemilihan penggunaan bahasa Melayu dalam koran ini, kemudian juga memiliki versi bahasa Mandarin. Apakah pilihan bahasa ini dipengaruhi pasar atau juga dipengaruhi oleh faktor identitas yang ingin dimunculkan? Terima kasih untuk presentasi yang sangat menarik. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi dari Mbak Siva AHW. Apakah pemberitaan Sinpo yang terbit harian dan mingguan sama dalam pemberitaannya? Kemudian satu lagi. Saya pernah ke kuburan massal di Wonosobo. Pertanyaannya, siapakah pelakunya? Belanda, gerombolan, atau siapa? Tiga dulu ya, Ravando ya. Ya, ya. Silakan dijawab Ravando. Terkait dengan pemilihan bahasa Melayu, itu mungkin tidak lepas bahwa sebagian besar orang-orang Tionghoa Peranakan yang ada di Hindia Belanda pada saat itu, mereka sudah tidak lagi bisa berbahasa Mandarin. Jadi pemilihan bahasa Melayu ini mungkin dianggap sebagai pilihan praktis, karena mungkin juga ada kaitannya dengan pasar juga, di mana mayoritas dari orang-orang Tionghoa yang berbahasa Melayu ini jauh lebih dominan dibandingkan dengan mereka yang berbahasa Mandarin. Tetapi ternyata pada tahun 21 mereka berusaha untuk kemudian melebarkan sayapnya untuk kemudian merangkul orang-orang Tionghoa yang kemudian tidak bisa berbahasa Melayu ini dengan kemudian menerbitkan Sinpo edisi Tionghoa. Jadi supaya kemudian mereka bisa update juga. Jadi ada strategi pasar juga dan ada strategi komunikasi juga di sini supaya kemudian kedua golongan ini bisa saling bersinergi gitu. Karena dianggap memiliki visi dan misi serupa. Dan perbedaan antara Sinpo mingguan dan harian itu terlihat sangat ini sekali, terlihat sangat dari format, dari cover, dari format itu juga sangat berbeda sekali, di mana kalau mingguan itu formatnya dalam bentuk majalah, dan kalau misalkan harian itu seperti koran yang kita kenal sekarang. Dan mengingat banyak sekali pemberitaan di dalam Sinpo harian itu yang mungkin artikel-artikelnya tidak bisa dikembangkan lebih lanjut karena keterbatasan space. Jadi makanya ada ide untuk kemudian membuat Sinpo mingguan ini untuk bisa menampung ide-ide tersebut dan juga untuk mencantumkan koran-koran dan juga untuk mencantumkan foto-foto yang sebenarnya itu menjadi daya tarik utama dari Sinpo mingguan. Dan kalau untuk kasus Wonosobo, kalau berdasarkan beberapa pembacaan saya terhadap peristiwa itu dari koran Sinpo, disebutkan bahwa gerombolan yang melakukan itu. Dan justru orang-orang Belanda yang kemudian, tentara Belanda terutama yang berusaha untuk melindungi orang-orang Tionghoa yang menjadi korban di Wonosobo. Dan ini sepertinya juga mirip polanya dengan berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah-wilayah lainnya. Vando, ini ada tambahan sedikit, masih nyambung di itu dari chat Pak Sucahyo Gani dari YouTube. Beliau juga mengatakan bahwa di Kediri juga ada. Betul, dan iya. Ada penyembuhan di Jimbe Waru di Jaya, itu ya tahun sekitar Waru Jayeng sekitar tahun 1951. Betul, iya. Itu ada juga beberapa potongan koran yang setahu saya dan
Simpo itu sangat sangat concern sekali dengan hal itu karena mereka sadar bahwa ya memang harus berbicara dari perspektif yang berbeda karena koran-koran lain mereka berbicara dari perspektifnya sendiri sementara waktu itu koran Tionghoa sangat terbatas, tidak sebanyak mungkin waktu zaman kolonial, jadi pemberitaannya pun kalau misalkan disejajarkan itu sepertinya sangat bertolak belakang gitu, tapi ya masing-masing pemberitaan itu kan tergantung siapa editor dan orang di belakangnya. Dan menarik menurut saya untuk kemudian dilacak dari perbedaan itu. Oke. Ya, mau direspon oleh Mas Yunantio. Halo. Halo, iya. Iya, mau merespon karena ini mau sebentar lagi ditutup sama membuat statement terakhir. Ya, mungkin sedikit respon saja yaitu tentang Puan Tui tadi, reaksi, bagaimana reaksi memang laskar-laskar setempat. Ini memang kemudian menjadi gesekan karena mereka menganggap kemudian Puan Tui itu alat dari Belanda yang ingin berkucokol lagi di Indonesia. Sehingga memandang Puan Tui itu sebagai suatu kekeliruan. Bahkan Leo Suryadinata itu juga sempat mengatakan, ya tidak semua orang Tionghoa malaikat lah, tapi juga tidak banyak, apa itu, tidak, ya sebagaimana orang Indonesia pada umumnya. Jadi ada yang seperti Puan Tui itu juga ada. Dan memang Bung Tomo sendiri sempat salah paham waktu itu terhadap peranakan Tionghoa, sehingga mereka menganggap bahwa peranakan Tionghoa ada yang pro-Belanda, tapi ini kemudian dikelirkan oleh Xiao Qiuchan ya, bahwa peranakan Tionghoa mendukung revolusi Indonesia dan memang kemudian mereka bergabung dengan Bung Tomo, Pesindo, dan lain-lainnya. Nah, gesekan-gesekan ini yang memang itu cukup terjadi. Tapi sebetulnya ya, sebetulnya kalau ngomong soal pandangan pro-Belanda, ada yang pro-Belanda kan tidak hanya orang Tionghoa, mungkin memang ada yang pro-Belanda era-era itu, tapi banyak juga orang Jawa pro-Belanda juga, banyak juga orang Maluku yang pro-Belanda juga. Jadi kenapa mesti harus disalahkan pada misalkan ada segolongan Tionghoa yang juga kesana gitu loh. Kenel itu kan juga dulu bikinan Belanda juga, Barto juga ikut aktif di sana, di Kenil juga. Nah, jadi saya rasa kita tidak adil kalau kemudian hanya selalu menyalahkan hal-hal itu. Karena Tionghoa itu kan keberagaman itu banyak ya. Ada yang dulu di era kolonial juga ada JHH yang dianggap oleh Simpo pro-Belanda, ada yang itu juga dan dikritik oleh Sintitpo juga mereka ini karena dianggap lebih pro-Belanda padahal seharusnya membela pergerakan nasional Indonesia. Nah, jadi seperti itulah sebetulnya kebinekaannya di antara rekan-rekan Tionghoa sendiri. Saya rasa kita tidak bisa kemudian hanya karena itu kemudian melakukan tindakan-tindakan diskriminasi yang lebih jauh, itu saya pikir tidak ada. Mungkin itu tambahan saja sih dari soal pertanyaan Gus Aan tentang Bu Antwi tadi. Dan juga tadi Mas Ravandu sempat menyinggung tentang peringatan dokter meninggalnya Dr. Sun Yat-sen di Semarang. Ini datanya sebenarnya tidak cukup banyak, tidak sebanyak yang diceritakan Mas Ravandu dalam Simpo, karena yang di Semarang itu direkam oleh Lim Tuan Ju dalam riwayat Semarang, di mana diceritakan bahwa meninggalnya Dr. Sun Yat-sen itu diperingati oleh warga Tionghoa, warga Muslim, dan rakyat Semarang lain-lainnya. Dan itu cukup meriah waktu itu di Semarang. Nah, ini kan membuktikan bahwa sebetulnya contoh Semarang ini suatu contoh yang menarik sebetulnya. Di samping Lee Eng Hock tadi,
hanya juga yang membantu pembangunan gedung Syarikat Sleman, tapi juga peringatan Sufyasin di Semarang dan sebagainya sampai sekarang ini saya rasa cukup ini ya, cukup luar biasa, cukup menjadi percontohan mengenai persatuan kewargaan misalnya Tionghoa dan maupun yang bukan Tionghoa. Nah, THHK di Semarang juga saat ini ada, Mas, masih ada, gedungnya masih ada, masih bagus dan masuk dalam senarai bangunan pusaka Kota Semarang 2006. Jadi dianggap sebagai bangunan, bisa dikatakan bangunan cagar budaya lah. Kalau sekarang ini gedung THHK itu yang tadi disinggung Mas Rafandu tadi, salah satunya di Semarang ada dan sudah jadi bangunan pusaka. Mungkin itu sedikit tambahan saja dari saya. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung dan semoga harapan kita sih diskriminasi-diskriminasi yang telah terjadi antara istilah pri non pri apa itu ya sudahlah dihapus saja. Makanya kalau kami sih mengikuti apa yang dikritik oleh Gus Dur ya, nah, terhadap yang menganggap seakan-akan Tionghoa itu orang asing, kalau kita sih enggak. Karena Gus Dur sendiri kemudian menawarkan wacana baru, modifikasi baru bahwa Indonesia itu ya tiga ras, ras Melayu, ras Austro-Melanesia, dan ras Tionghoa. Nah, itu semuanya ya Indonesia itu, dan semuanya adalah pendiri Republik Indonesia. Jadi semestinya kita tidak ada diskriminasi-diskriminasi yang berbau rasial seperti itu. Cuman sekarang ini memang ada hoax-hoax yang mengarah ke sana dan sebagainya, saya pikir ya itu patut disayangkan. Mungkin itu dari saya sih sebagai tambahan saja karena waktunya juga terbatas. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk tambahan ini. Selamat malam. Ya, Mas Rawando mau memberikan kata statement terakhir. Bu Esti, kalau boleh saya usul ya Bu ya, karena ya, ini banyak sekali antusiasmenya, meningkat sekali, pertanyaannya juga bagus-bagus. Apakah kita mau, kawan-kawan kita masih tambah ada waktu 10 menit, ya kita tambah satu atau dua ronde, begitu saya bacakan dua atau tiga pertanyaan lagi untuk diinikan. Apakah ya, okay? Tergantung ini pemirsa, kalau bersedia ya kita tambah 10 menit lagi. 7. Kalau waktunya masih, ya ya silakan. Ya. Silakan ya. Baik, ya. Ini kebetulan ada pertanyaan dari Bapak Darajadi. Ya. Apakah ada redaktur Simpo yang pernah diadili oleh pengadilan Belanda? Oh. Nah, kemudian yang menarik juga ada pertanyaan dari Mbak Rani Pramesti. Apakah sejauh ini ada catatan atau penelitian tentang kontribusi perempuan dalam perempuan Tionghoa ya dalam kegiatan Simpo? Nah, ini kepada Vando, kemudian kepada Pak Yunantio, bagaimana dengan kontribusi perempuan Tionghoa dalam ketiga pilar kebudayaan baik dari segi pers, pendidikan sekolah maupun organisasi Tionghoa? Nah, pertanyaan yang ketiga dari Pak Wihian Buncang, beberapa edisi Mingguan Simpo yang saya baca dari perpustakaan online Monash selalu mengkritik pedas kebijakan pemerintah kolonial Belanda, termasuk perilaku orang Belanda yang zalim terhadap Bumi Putra dan orang Tionghoa. Pertanyaannya adalah kenapa pers delik lebih banyak menimpa surat kabar pribumi yang melakukan kritik yang sama dibanding dengan yang dialami oleh Simpo? Nah, ini mungkin tiga pertanyaan yang bisa dicoba dijawab baik oleh Pando maupun Pak Yunantia. Iya. Silakan. Iya. Oke, baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Darajadi, Pak Darajadi, senang sekali bisa ikut diskusi ini. Apakah kemudian redaktur Simpo itu terkena pers delik? Kalau misalkan melihat di dalam memoir Ang Yang Guan, baik Kwek Keng Beng maupun Ang Yang Guan selaku direktur Simpo saat itu sudah berulang kali dipanggil oleh polisi dan bahkan
sudah berulang kali juga diadili, dijatuhi hukuman juga, tetapi saya lupa nama pengacaranya siapa, tapi itu disebutkan di dalam memoir Anggi Angguan itu, bahwa karena kepiawaian dari si pengacara ini, dan juga mungkin karena intervensi dari beberapa pihak, maka mereka ini selalu bebas dari tuntutan penjara tersebut. Dan di tahun-tahun 37, terutama di tahun 30-an pertengahan itu, seiring dengan invasi yang dilakukan oleh Jepang di Tiongkok, itu Shinpo berulang kali terkena pers delik. Sepertinya Nobuto Yamamoto mengulas mengenai itu, karena di dalam disertasinya Pak Nobuto berbicara mengenai censorship yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda, dan Shinpo kalau misalkan melihat dari list yang dimuat oleh Nobuto di dalam buku itu, berulang kali ternyata terkena pers delik tersebut. Dan apakah kemudian pers delik ini lebih cenderung menimpa pers pribumi? Sepertinya saya pikir banyak sekali pers-pers Tionghoa yang juga terkena kasus pers delik ini. Terutama yang tadi saya sempat singgung bahwa ketika kemudian terjadi perang Tiongkok-Jepang, banyak sekali media-media Tionghoa peranakan itu yang dengan sangat bold mengkritik apa yang terjadi di Jepang sana. Dan kemudian juga berulang kali juga mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang sangat diskriminatif, yang kemudian pada akhirnya membuat mereka banyak sekali terkena pers delik. Shinpo itu juga berulang kali setahu saya terkena pers delik. Tapi Shinpo juga termasuk salah satu yang langganan lah untuk terkena kasus-kasus tersebut. Dan sementara terkait dengan kontribusi perempuan, meskipun saya melakukan beberapa, tetapi mungkin saya menganggapnya mungkin masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan kontribusi perempuan ini, karena ternyata ada beberapa kasus di mana banyak sekali penulis perempuan yang kemudian mengirimkan artikelnya ke Shinpo, tetapi lebih memilih untuk menggunakan nama samaran laki-laki. Jadi sangat sulit sekali kemudian untuk melacak hal tersebut, tetapi bisa disebutkan bahwa kontribusi itu ada, tetapi sangat sulit sekali untuk dilacak. Tetapi ada beberapa artikel, terutama di dalam Shinpo Weekly, itu membuka space yang cukup besar bagi perempuan untuk bisa terlibat dan mengekspresikan pemikirannya. Terutama ada banyak sekali, seperti misalkan ada satu dokter, Ong Ki-hong misalkan, yang berulang kali menulis untuk Shinpo, dan juga ada beberapa bidan yang istilahnya ikut menuangkan pemikiran mereka mengenai, terutama mengenai sektor kesehatan sih kalau misalkan orang-orang tersebut gitu. Tapi ya itu, ada banyak sekali yang ternyata lebih memilih untuk mempublikasikan karya mereka tetapi dengan nama laki-laki seperti itu. Ya. Menarik ya, karena nanti ya, isu gender kita akan dalami lebih lagi di bulan Desember. Jadi teman-teman stay tune gitu ya. Kita akan terus gaspol sampai Desember tentang isu perempuan. Iya, respon dari Mas Yunantio. Mengenai kontribusi perempuan dalam tiga pilar budaya Tionghoa itu, memang kebetulan saya belum meneliti khusus tentang gender ini, karena yang kita temukan di, kebetulan yang kami baca di tokoh-tokoh pilar itu kan tidak berpikir ini perempuan atau laki-laki begitu loh. Hanya memang kalau di kita coba ya, misalkan di THK, saya pernah mendapati dokumen-dokumen THK Semarang itu, ada satu majalah masih bagus. Itu ya banyak guru perempuan juga di sana. Dan masih tersimpan baik kayaknya dokumennya, ketika dalam suatu peringatan ulang tahun itu, guru-guru perempuan itu cukup banyak juga di foto-foto itu, dan cukup aktif gitu loh. Nah ini sebetulnya juga membutuhkan riset tersendiri kalau kita berbicara mengenai gender di situ. Saya pikir dokumen-dokumen THAK dan lainnya itu
mungkin akan cukup membantu kita ya. Hanya kebetulan saya waktu itu main di TAK Semarang. Hanya dan itu dokumennya cukup bagus. Cukup bisa menggambarkan tapi dalam bentuk foto-foto di sana ya ada perempuan, anak-anak, ibu-ibu dan sebagainya dalam aktivitas-aktivitas di sekolah itu bagian dari tiga pilar itu. Saya rasa mungkin itu sih yang cukup kami ketahui yang di sana. Hanya kalau kita lihat di sekarang dalam pelestarian misalkan peninggalan sejarah Tionghoa di Pecinan Semarang misalnya ya, itu kita lihat teman-teman perempuan banyak yang cukup aktif. Misalnya kalau di Semarang itu ada Semawi Semarang, itu juga ada Bu Widya Wijayanti di sana yang kemudian ada beliau juga sempat menjadi ketua tim ahli cagar budaya di Semarang dan terlibat dalam penyelamatan Gedung Syarikat Islam Semarang karena dia ketua tim ahli cagar budaya Semarang dan itu perempuan Tionghoa yang dibantu Li Eng Hok tadi itu gitu loh. Nah, itu beberapa gambaran sih tidak secara khusus namun kalau kita lihat di Semarang juga ada misalnya aktivitas perkumpulan sosial seperti Rasa Dharma dan lain-lain cukup banyak saya rasa cukup seimbang dalam di organisasi sosial di pecinan-pecinan itu antara pria maupun laki-lakinya gitu loh. Ya itu pengalaman kami di kalau beberapa di Semarang sih, tapi kalau di tempat lain kan mungkin perlu riset-riset khusus ya mengenai itu. Kebetulan memang belum sampai ke sana. Tapi budaya misalkan kayak Pasar Semawis di Semarang yang itu dikembangkan tiap misalnya ada Pasar Semawis kegiatan Sabtu Minggu di Pecinan itu berbagai panitia juga banyak perempuan kok di sana. Juga pesertanya juga banyak perempuan juga di sana. Demikian juga dalam aktivitas-aktivitas peringatan festival-festival Tionghoa. Ya cukup seimbang juga kalau kami lihat. Seperti itu sih kalau sekarang ya. Tapi kalau dulu di THK, ya gambaran saya sih di foto-foto yang ada di sekolah THK zaman-zaman dulu itu cukup terlihat para perempuan beraktivitas di sekolah itu. Gitu. Itu sih mungkin kalau menyambung dari pertanyaan yang terkait gender tadi, Bu Esti, Bu Evi. Ya. Terima kasih. Saya usul terakhir ini, Bu, round terakhir sekali. Boleh. Kebetulan ada pertanyaan menarik ini ya, dari Boston. Jadi dari sejarah Sinpo yang disampaikan tadi oleh Vando, wartawan termasuk pengurus korannya ini merupakan pribadi-pribadi yang tangguh, tak kenal takut dan juga independen di masa itu. Pasca 65 koran itu lenyap. Nah, perasaan saya jurnalis Sinpo itu tidak akan hilang ya, seperti halnya old soldier never dies. Yang kurang lebih itu old journalist never stop writing. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada memoir pribadi dari para wartawan, termasuk pengurus Sinpo, mengenai Sinpo pasca 65, termasuk event 65 dari sudut pandang mereka yang terekam dalam memoir itu. Kemudian pertanyaan kedua ini dari Mbak Sinta Rahayu dari YouTube. Terima kasih Mas Yeri sudah menyampaikan. Selain dibaca oleh Tionghoa Peranakan, Tionghoa Totok, dan Bumi Putra, apakah orang-orang Arab juga menjadi pembaca Sinpo pada waktu itu? Lalu apakah ada artikel di Sinpo yang menyoroti gerakan orang Arab di Hindia Belanda? Nah, kemudian pertanyaan dari Mas Denny, rubrik apa yang paling diminati oleh pembaca Sinpo di kala itu? Begitu. Mungkin itu dulu sebagai mohon maaf, tapi juga terima kasih kepada semua yang sudah memberikan komentarnya, kayaknya karena keterbatasan waktu ya. Tapi mungkin ide saya adalah mungkin Vando bisa
menulis jawaban-jawaban ringkas yang nanti mungkin di-upload di kolom YouTube misalnya, nanti kami bahas lagi. Mohon diberi masukan bagi kami, panitia harus apa ini? Penanyanya luar biasa ini, kami kehabisan waktu. Ya, ada formnya. Silakan, Bu Esti dan Pandu dan Pak Nandia. Yeah. Ya, dijawab dulu Pandu. Oke, untuk memoir yang ditulis oleh wartawan Simpo, beruntung sekali ternyata ada beberapa memoir yang dihasilkan oleh para wartawan Simpo. Yang paling penting itu adalah memoir Ang Yang Guan yang sempat ditulis dalam bahasa Mandarin dan kemudian pada tahun 2009 diterjemahkan dan diterbitkan oleh Yayasan Nabil. Terima kasih Mas Didi atas kontribusinya, mempermudah saya juga untuk kemudian menelusuri mengenai sejarah Simpo ini. Dan sebelum kemunculan memoir Ang Yang Guan ini, Kwek Keng Beng juga sempat menulis satu memoir kecil mengenai pengalaman dia selama 25 tahun menjadi wartawan di Simpo. Ini juga menurut saya sangat sangat penting sekali untuk melihat pasang surut dan juga konstelasi politik di Hindia Belanda pada saat itu dan bagaimana Simpo juga punya peranan signifikan dalam mengembangkan pers pada saat itu. Dan sementara itu terkait dengan rubrik yang paling diminati, sepengetahuan saya, kalau misalkan melihat ada satu publikasi Simpo, yaitu Simpo Jubilum Numer, yaitu edisi khusus yang diterbitkan sebagai peringatan atas 25 tahun terbitnya Simpo. Di situ disoroti bahwa rubrik Jamblang Kocok yang diasuh oleh Kwek Keng Beng itu merupakan salah satu rubrik yang paling diminati karena dengan gayanya yang nakal dan dengan sisipan-sisipan kritiknya yang istilahnya pendek-pendek tapi kemudian nunclep, itu ternyata cukup menarik perhatian dari banyak orang. Meskipun kemudian pada akhirnya ketika Kwek Keng Beng ini mundur, rubrik yang dipertahankan, tapi sepertinya sudah tidak sama lagi. Jadi sempat berganti menjadi rubrik Capcai, tapi sepertinya sudah berbeda karena beda orang juga yang mengasuh. Dan selain itu juga komik Put On, tentu saja yang menjadi daya tarik dari Simpo. Karena itu mungkin merupakan komik strip pertama yang dipublikasikan oleh koran non-Eropa dan dikemas dengan gaya jenaka dan sangat lucu sekali. Dan ini menjadi rubrik yang selalu dinanti setiap minggunya karena muncul setiap seminggu sekali. Dan mengenai artikel Simpo yang menyoroti gerakan orang Arab, itu ada beberapa yang sempat saya temukan, tetapi ternyata selain menyoroti gerakan orang Arab di Hindia, konsep transnasional itu juga menarik sekali kalau misalkan disematkan di dalam publikasi Simpo, karena ternyata ada banyak sekali publikasi di dalam Simpo yang di situ menyoroti bagaimana gerakan-gerakan anti-kolonialisme yang terjadi di Filipina misalkan, dan kemudian gerakan-gerakan yang terjadi di India, dan kemudian di Burma, dan lain sebagainya, yang kemudian, meskipun dalam beberapa hal, mungkin artikelnya itu lebih ke artikel terjemahan, tetapi biasanya entah di bagian awal atau di bagian akhir, itu selalu disarikan, dan kira-kira apa yang kemudian bisa dipelajari dari gerakan-gerakan tersebut, untuk kemudian implementasikan di dalam gerakan orang-orang Tionghoa di Indonesia, atau orang-orang Bumi Putra. Itu menurut saya juga menjadi salah satu hal penting yang kemudian dimuat di dalam koran Simpo ini. Begitu sih, Bu, kurang lebihnya. Ya, saya kira saya langsung pada 10 kesimpulan yang saya perlu sampaikan karena nampaknya memang perlu ada studi lanjut dan forum hari ini menstimulus pikiran kita tentang pentingnya struktur ide yang akhirnya melahirkan satu sistem yang dihasilkan oleh dunia ilmu maupun gerakan, di mana pertama Simpo adalah satu organisasi pers yang mengusung nilai kesetaraan, demokrasi, kemerdekaan, dan otomatis individualis. Karena itu terjadi satu perdebatan di antara media Tionghoa, itu adalah bagian dari demokrasi dan modernisasi.
karena pada waktu itu belum ada ide tentang kebangsaan yang non-etno-nasionalisme yang ditulis oleh Mas Didi, maka sebetulnya pertanyaannya adalah apakah persoalan Tionghoa di Indonesia itu berkutat pada isu asimilasi, diskriminasi, atau justru pada ide etno-nasionalisme. Karena ini kan pandangan yang esensialis berbasis fisik. Banyak orang pikirannya sudah tidak Tionghoa lagi, sudah kosmopolitan, tapi orang tetap melihatnya sebagai Tionghoa. Jadi itu sebetulnya penggugatan terhadap hubungan fisik tubuh dengan jiwa dan spirit, itu pertanyaannya. Lalu yang kedua, menarik sekali, ternyata persekutuan Tionghoa dengan Bumi Putra, tidak hanya Jawa yang ditemukan oleh Romo Darajati, ini berlanjut di dalam wacana yang ada di Simpo, terutama pada waktu kematian dari tokoh dari Tiongkok itu. Jadi solidaritas melawan penjajahan, melawan kemanusiaan itu begitu kuat disuarakan oleh Sinpo. Nah, kemudian persoalan etno-nasionalisme ini memuncak pada saat Indonesia merdeka, dimulai dengan problemnya BPUPKI dengan warga negara Indonesia harus daftarkan, dan kemudian melahirkan dua kekerasan sosial yang besar, yaitu revolusi Indonesia, yang sekarang ini sebetulnya bulan Oktober Belanda bersama dengan banyak peneliti di Indonesia, termasuk guru pendidikan sejarah Satya Wacana, itu menyoroti, membuat penelitian besar tentang revolusi Indonesia. Dan dari hasil diskusi saya dengan peneliti dari Satya Wacana, ternyata sangat mengejutkan. Salatiga itu ada kamp pembantaian Tionghoa waktu revolusi. Nah, ini dalam waktu dekat akan dipublikasikan oleh penelitian kolaborasi ini. Nah, kemudian G30S ini belum terlacak, teridentifikasi terkait dengan pembunuhan massa. Dan di situ juga Tionghoa terlibat. Dan kemudian yang menarik adalah peran bahwa Sinpo ini tidak menjadi bagian dari pers, sejarah pers Indonesia. Nah, ini saya kira perlu ada satu penelitian lebih lanjut tentang posisi pers, tidak hanya Sinpo, pers Tionghoa di dalam melawan kolonialisme di dalam studi yang akan datang. Nah, kemudian yang delapan, tentang pres, kayaknya perlu ada penelitian juga tentang perspektif lain dari Poan Kui. Lalu yang berikut lagi juga perlu ada satu studi yang lebih jauh tentang peran perempuan. Kayaknya tipikal ya, di tempat yang lain perempuan juga memang berperanan di dunia pendidikan, tapi politik saya kira memang kita akan sulit mendapatkan tokoh perempuan yang fight di dunia politik yang sangat maskulin. Saya kira itu kesimpulannya, dan memang kita perlu studi lanjut. Terima kasih pada partisipasi Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang semua orang-orang top yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, saya akan mengumumkan minggu depan akan ada diskusi yang dibawakan oleh Pak Didi tentang peran Tionghoa dalam kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia, persis tanggal 17 Agustus, jamnya sama dengan hari ini. Yang akan dibahas adalah tokoh tragis yang bernama Lim Kuin Yan. Dia pendiri Partai Tionghoa Indonesia yang pro kiblatnya sudah jelas, ideologinya adalah pro-nasionalisme, tapi dia pada waktu sidang BPUPKI memilih mundur dan kemudian menjadi warga Tiongkok dan meninggal di Medan. Nah, kemudian hari Selasanya, tanggal 18 akan dilanjutkan diskusi yang diadakan oleh
Himpunan Kerabat Mangkunegaran bersama Satya Wacana dan Garda Mangkunegaran tentang Persatuan Indonesia dalam perspektif apa isi Undang-Undang Dasar 45 yang dibawakan oleh Romo Darajati dan Mas Osa dengan moderator Sisko. Dan saya kira itu, dan terima kasih atas partisipasi semuanya. Merdeka. Waktu saya kembalikan pada pengorganisir event ini. Panitia. Oh ya, panitia. Ya, panitia. Ya, terima kasih banyak Bu Esti, terima kasih banyak untuk semua kawan-kawan yang sudah hadir. Secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Pando yang presentasinya hebat sekali. Lulus ya Koh ya disertasinya. Terima kasih kesempatan dan... Mbak, membuat saya ingat lagi tentang disertasi yang harus dikerjakan. Yeay, kembali ke jalan yang benar. Dan kemudian ke Pak Yunantio untuk tanggapannya yang sangat informatif. Saya berterima kasih untuk teman-teman semua, panitia yang ada di sini, malam ini khususnya Ko Didi yang membantu saya untuk saat terdepak tadi, Yeri yang stay tune di YouTube dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Mohon bantuan teman-teman untuk mengisi form sangat singkat, sangat sederhana, agar kami sampai dengan akhir tahun, moga-moga bisa terus, masih bisa memperbaiki berdasarkan saran teman-teman, apa saja yang teman-teman ingin lihat, apa saja yang menurut teman-teman masih bisa ditingkatkan dari acara Gosipin Tionghoa ini. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Sekali lagi kita akan leave bersama-sama ruang meeting ini. Dan kami berharap teman-teman untuk gabung minggu depan dengan topik yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Esti ya. Sedih-sedih, ya mengharukan juga, ada ininya juga. Ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa minggu depan. Selamat malam, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, mari kita lift bersama-sama. Terima kasih Bu Esti, Pak Yunantio. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Esti. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam.